بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه wa, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila rabbi sadri wa yassirli amri wa min lisani amma ba'd. hadirin jemaah dan jemaah al-ijtima' yang insyaallah Allah Subhanahu wa alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul untuk melaksanakan kajian duha yang insyaallah apa yang kita lakukan pada hari ini Allah memberikan keberkahan Dan Allah mendapatkan kepada kita semuanya Keluasan ilmu Dan juga dapat melaksanakan ilmu-ilmu Yang akan diberikan oleh para guru-guru kita Dan untuk memulai kegiatan kajian kita pada hari ini Marilah sama-sama kita dengarkan tauzih rabbani atau tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Eki dan Sari Tilawah oleh Ibu Yudianti Agustin. Kepadanya, dipersilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تسوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشحر فليسم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العشر ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa. Maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa... Dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu maulana azim Telah sama-sama kita dengarkan kajian Rabbani, bacaan ayat kuci Alquran quran yang insyaAllah kita yang mendengar dan yang membaca akan mendapatkan rimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Karena Al-Quran adalah salah satu yang akan memberikan syafaat kelak di memiliki Kiamah Oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran Quran Jadi al Jadi Al-Quran yang akan memberikan syafaat kita di Yaumil Kiamah kelak Dan selanjutnya kami memohon keikhlasan Bapak dan Ibu sekalian untuk sejenak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yulia Agustin. Persilakan. kasih. Mudah hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Dan selanjutnya berilah kita hadirin kita dengarkan sambutan dari DKM Masjid Al Ijtima yang juga merupakan panitia kajian duha pada hari ini. Dipersilakan kepada Bapak Julfi Seregar untuk sedikit memberikan sambutannya. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Rabbi israh li sadri wa amri wa hlul uqdatan milisani afkahu Yang kami hormati Bapak Yogi Wirawan Sarjana Hukum selaku General Manager Balai Sidang Jakarta Convention Center atau yang saat ini diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Afroki yang kami hormati para pimpinan Departemen Head Balai Sidang Jakarta yang kami hormati kajian musyawarah yang dipimpin oleh Bapak Ari Untung dan tim yang kami hormati jamaah sekalian ikhwan dan akhwat yang pagi hari dari jam 6 sudah hadir di ruangan ini Masya Allah begitu tinggi giroh untuk mengkaji ilmunya pada pagi hari ini dan Alhamdulillah sudah sampai di ruangan yang cukup megah ini. Dan yang sama-sama, yang sama-sama kita muliakan, guru kita, yang Alhamdulillah hari ini sudah hadir, Bapak Alustad Umar Nita dan Alustad Felix Yau. Insya Allah nanti kita sama-sama dengarkan kajian ilmu kita dari dua narasumber yang luar biasa. Syukur Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya yang kita rasakan sampai saat ini sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmat usia yang panjang untuk kembali bersama-sama pada pagi hari ini saum di hari ke-6 dan juga berkumpul untuk mengkaji satu ilmu. Semoga langkah-langkah Bapak Ibu yang ayunkan ke balai sidang, ke ruangan ini dan kehadiran kita duduk bersama dari pagi sampai dengan menjelang siang nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal yang terbaik yang menambah berat amalan timbangan kita pada yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Lalu sebagai DKM juga menyatakan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kolaborasi kegiatan ini. Ini merupakan satu kegiatan kajian duha pertama yang dilakukan oleh DKM. Tentunya kolaborasi ini bekerjasama dengan kajian musyawarah dan yang tak kalah penting adalah dukungan sepenuhnya dari manajemen Balai Sidang Jakarta Convention Center sehingga. Kita berada di tempat yang indah ini untuk bersama-sama mengkaji satu ilmu. Selain dari kajian ilmu ini, sebetulnya DKM juga memiliki satu acara yang sudah biasa kita lakukan setiap bulan Ramadan, yaitu kegiatan kajian zuhur. Namun untuk tahun ini, kita coba menambahkan satu kegiatan yang baru, yaitu kajian duha. Yang saya lihat, alhamdulillah, antusias dari jamaah, begitu besar. Ya terlihat dari jumlah jamaah yang hadir pada pagi hari ini masih banyak beberapa jamaah yang di luar mengambil wudhu. Semoga ini tadi saya bilang mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Selamat mengkaji ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh dua ustadz yang saya sampaikan tadi. Semoga ini mendapatkan keberkahan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Julfi Seregar untuk kata sambutannya pada kesempatan hari ini. Dan untuk sambutan yang kedua dari manajemen Balai Sidang Jakarta Convention Center, dipersilakan untuk Bapak Haji Muhammad Afroqi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang kami hormati, manajemen kajian dakwah, dan juga jajaran manajemen Bali Sidang Jakarta Convention Center. Kemudian yang kita hormati pada guru kita, Ustadz Felix Xiao, selamat datang di tempat kita ini. Kemudian Ustadz Umar Mita. Yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala perkenannya memberikan kepada kita semua berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga berada di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di gedung kita ini, gedung Jakarta Convention Center, Cendrawasih Room, memberikan keberkahan bagi kita, terutama tempat kita ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga kita semua. Dan nanti kita insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama manajemen Balai Sidang Jakarta Convention Center mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan Allah mencatat segala amal kita pada pagi hari ini untuk mengkaji dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita pada pagi hari ini sampai siang nanti. Kajian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita terutama dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjadi juru dakwah baik di tempat kita maupun di kantor-kantor atau di mana saja sehingga kita menjadi juru dakwah di segala bidang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama manajemen juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari DKM, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ijrimah, beserta Hijrah pada siang hari ini, bisa melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu menambah semangat kita selaku manajemen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat dan juga kita semua menjadi muslim yang taat terutama di bulan Ramadan ini yang teluh yang telah memberikan kita keberkahan dan juga kehidupan yang terbaik bagi kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Muhammad Aproki, mewakili manajemen Malaysia dan Jakarta Convention Center, untuk memberikan sedikit. Eh, kata sambutan pada kesempatan kita pada hari ini. Dan hadirin wal hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sampai pada puncak acara yaitu kegiatan kajian duha yang akan dibimbing oleh tim dari musyawarah. Pada tim musyawarah dipersilahkan. teman-teman jangan malu-malu. Enggak -malu. kuat lihat ahwat ya, banyak begini <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alaihi wa jama'in amabad. Rabbi salli salli wa yasiri amli wa lhudatan milisani awli. Allahumma amali minal riya'i minal Alhamdulillah kita sudah berada di sini tapi sepertinya sebelum ngomong lebih panjang ada baiknya kita menarahkan sambutan dari ketua kita Bapak Dude Harlino. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ijtima Kemudian yang kami hormati juga General Manager JCC Convention Center. Kemudian semua panitia yang sudah menyiapkan acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Teman-teman musyawarah dan seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini Allah catat sebagai amal ibadah yang baik. Yang dapat menyelamatkan kita sampai ke syurga nanti. Amin. Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Hari ini kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian Kami menamai nama komunitas kami sebagai kajian musawarah Musawarah itu singkatan muda sakinah Mawada warohmah Sudah hafal ya Sudah follow instagramnya? dude dua harlino Oh iya yeah. Insyaallah, jadi teman-teman uh, sekalian, kehadiran kami di sini sebenarnya ingin berbagi, ingin sharing saja apa kisah-kisah yang kami jalani dalam kehidupan sehari-hari, karena mayoritas dari komunitas kami, isinya adalah teman-teman dari dunia entertain yang bergabung dan ingin sama-sama belajar. Sebenarnya, motornya adalah Ustadz Ari Untung. Kemudian juga, oh iya, mohon maaf tadi, kami juga lupa ya, ada guru kami juga Ustadz Felix Shaw dan Ustadz Umar Mita yang sedang dalam perjalanan. Saya rasa untuk pembuka nggak perlu berpanjang lebar ya, kalau ingin menyaksikan ada sinetron terbaru saya. Doa aja, deh. promosi jadi ya, jadi abis sahur bisa nonton, baik saya secara judulnya pakai mic dong <guluh> <laughs> judulnya bagus loh istri-istri akhir zaman Masya oh, Allah tapi cuma di sinetron ya di sini kayaknya nggak ada nih semua istri-istri istri-istri istri ya istri-istri bukan akhir. istri ya kok semangat banget tuh ya <laughs> Di mana deh? Di mana itu? Huh? Di mana? Di TV. Di TV, gue tahu <laughs> di TV. <laughs> Sudah tahu kono. Oh, udah tahu, Masya Allah. <laughs> Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Uh, saya rasa pembuka dari saya itu saja. Mungkin nanti teman-teman yang lain akan banyak bercerita. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kayaknya kita lebih asik kalau kita duduk semua ya. Oke. Okay. Iya. Iya. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk uh, ini kita alhamdulillah dapat saat apa namanya uh, spot yang luar biasa dari rekan-rekan dari partner kita yang luar biasa dari JCC. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Haji Muhammad Afroki, perwakilan dari JM JCC, Bapak. Kemudian Bapak Zufi Siregar, Ketua DKM Alitima, yang juga fasilitasi tempat ini luar biasa. Dan juga ini satu jemaah alitima yang sangat luar biasa ya. Ternyata uh, apa namanya? Mudah-mudahan kajian seperti ini akan diadakan rutin ya, Insya Allah. Dan karena kita nggak sendirian, uh, kita dari musawarah juga ada teman-teman dari uh, Yuk ngaji, Mas monggo silakan bergabung, Mas Hussein Ini anaknya udah jadi double agent satu Hawariun nih. Iya. Oke, okay. di sini uh, kita perlu kenalin satu-satu, nggak nih? Perlu ya? Oke, okay, perkenalkan diri masing-masing, sebutkan berapa jumlah istrinya? Astagfirullah, astagfirullah. Uh, perkenalkan diri masing-masing, silakan dari huh? saya, Ari, anaknya Pak Untung. Oh gak usah diri, ini cukup kelihatan. Eh, apa namanya di sini ketua musyawarah adalah Pak Dude penggerak eh, ininya Pak Dimas ya yang sering menasihati dua senior kita ini Mas Adrian Mas Tuku Wisnu yang eh, apa namanya Kirun wah dia ini waduh menggerakkan dakwah dakwah anak muda sekarang ini kemana-mana nah ini yang masih jomblo nih Hawaryun ya di antara kita dia sendiri yang sendalnya belum ketuker. <tik> <tik> Ada Mas Agus juga, suaminya Mbak Dewi. Dia beliau uh, cenayangnya tim kita ya. <tik> Ada ayah kembar, Erwin Raja. Ya, uh, apa namanya? Beliau juga punya anak uh, kembar Hafiz Quran. Jadi banyak sekali sebenarnya momen yang bisa kita ceritakan di sini. Ada Mas Fendri, Mas Dion, mereka adalah pengusaha uh, muda dari Tanah Abang. Jadi garmen di sini semua jilbab, mau disediakan semua. <SILENGALAN> juga ada Mas Andi, beliau juga adalah pengusaha nasi padang. Jadi waktu nasi padang dicekal, <SILENGALAN> beliau keringetan. <SILENGALAN> <tabih> Tapi udah happy lagi katanya tambah laku ya. Jadi ke daerah Kemang ada tuh, depannya hurufnya N, belakangnya U. Tengahnya tulisan Atrap, Disambung aja. Juga Mas Husen dari Yungaji. Itu sedikit kenal dari kita. Uh, apa namanya? Eh uh, apa lagi yang mau dikasih? <tabih> ya. Yeah. Uh, Rizal Armada sedang on the way dan juga beberapa teman lain juga akan ikut bergabung di sini. Di sini kita Ingin sharing sedikit, sebelum nanti kita guru kita, Ustadz Felix, dan juga Ustadz Sumarbeta juga akan hadir meluruskan apa yang kita akan bahas, dan juga kita nanti ada sharing untuk teman-teman. Mungkin yang juga mulai berdakwah di tempat masing-masing, di tempat siar uh, masing-masing. Kalau saya di musyawarah, tugasnya cuma sebagai marketing, cuma endorse doang. Nah. Di sini seperti hanya tadi yang kita bilang bahwa kenapa teman-teman dari public figure ini eh, sekarang sudah mulai coba eh, ikutan apa, sedikit bersiar gitu kan? Ya mungkin secara motivasi beda-beda tapi mungkin secara inti bahwa kita ini umat Rasulullah SAW dan kita kepingin bisa bertemu dengan beliau. Caranya gimana? Caranya ya kita ikuti apa yang dilakukan beliau untuk bisa sampai ketemu sama beliau. Ibaratnya kita semua kepengen masuk surga walaupun kelas ekonomi daripada neraka VIP. Ya, habis duduk-duduk di AC, ayo oke, okay, sekarang masuk lagi ke lahar, kan enggak enak tuh. Jadi hal seperti itu yang membuat kita ngerasa bahwa apalagi setelah kita mungkin dikasih tahu guru-guru kita bahwa perbedaan antara ahli ibadah dengan orang yang berdiri sejenak di uh, di Medan Syiar adalah bedanya sekitar 80 tahun bedanya antara Rasulullah dan orang yang paling lemah imannya jadi mungkin bacaan bacaan kita semua nih mungkin masih banyak ada yang kurang mungkin apalannya masih kurang tapi kalau kita berada di Medan Syiar itu bisa mengupgrade uh, kesempatan untuk bisa langsung ketemu sama Rasulullah SAW dan ternyata bukan hanya tugas, bukan hanya Ustadz aja yang punya peluang untuk jadi apa namanya e, pemegang kendali dakwah karena pasti mereka perlu kita sokong dan semua yang ada di sini contohnya mungkin ya untuk dalam berdakwah kita pikir tadi cuma ceramah aja nggak tahunya yang pegang kamera yang nyedain catering lampunya AC semua itu mendapatkan pahala yang sama tanpa ter terkurang sedikit pun dengan pahala yang lain Masya Allah jadi begitu adilnya dan kayanya Allah semua punya dapat kesempatan yang sama jadi teman-teman di sini punya kesempatan juga untuk berdakwah dan juga bersiar di tempat masing-masing dengan gayanya masing-masing dengan bahasa yang dimiliki masing-masing. Kalau kita ngeliat bagaimana Rasulullah berdakwah itu sangat luar biasa, bagaimana beliau e, bisa berbicara dengan bahasa kaumnya, mungkin seperti halnya kayak kita ngomong sama anak kecil kan. Anak misalnya nggak sholat, kita nggak mungkin bilang kamu kalau nggak sholat masuk neraka nggak mungkin, nggak ngerti tuh anak. Eh sholat dong memasak jalan enggak, enggak. Nah kita mungkin dengan media-media seperti itu, masih ada yang suka apa, ada yang suka motoran, kita main motoran. Aku Wisnu bikin motoran yuk. Gitu. Ada yang suka ngobrol, bikin ngobrol yuk. Gitu. Ada yang suka makan, bikin makan yuk. Semuanya ya yuk. Puasa-puasa mungkin makan. Tahu nggak makanan apa yang paling dikangenin kalau bulan puasa? Makan siang. <laughs> ya, jadi sebenarnya saya akan simpel aja ya, bahwa sebenarnya e, semua kita di sini nih tugasnya berjuang sesuai dengan kapasitas yang diberikan masing-masing dalam bidang apa? Da, da, tentunya juga di mana kita diturunkan. Ibaratnya kita seperti seorang misionaris ya selada, untuk pribadinya masing-masing. Kalau menurut saya ya, soalnya kalau dipikir-pikir e, waktu Nabi Ismail apa namanya? Nendangin tanah keluar air Zam-Zam. Sebenarnya Allah udah tahu belum bahwa Nabi Ismail itu akan keluar air Zam-Zam? Oh, diri aja. Oke. Okay. Laki yang dilihat itu. Gitu. Sebenarnya Allah udah tahu bahwa takdirnya Nabi Ismail akan dapat air Zam-Zam. Tapi selevel Nabi Ismail tetap harus diberikan effort perjuangannya. Untuk bisa mendapatkan Zam-Zam itu harus dengan berjuang dulu. Jadi perjuangannya itulah yang nilai sama Allah. Seperti halnya kita nih. Siapa yang udah nonton Avenger? Pada saat nonton Avenger udah tahu belum bakalan menang tuh Avenger? Ngapain ditonton? Karena apa? Karena pengen nonton perjuangannya nggak? Kalau lagi nonton bola nih, siapa yang suka nonton bola? Buat ngapain nonton bola? oleh hasilnya. Nontonnya pagi aja bro sih hasilnya. Ngapain mesti ditonton? karena melihat perjuangannya. Nah, kita nih Allah udah tahu belum kita bakal mati. Udah tahu, terus kapan dihidupin? Allah mau lihat siapa yang berjuang di jalan Allah. Jadi ibaratnya kita di sini berjuang, mau kalah, menang urusan Allah aja. Ibaratnya kalau sekarang bagaimana nilai perjuangannya. Jadi masing-masing mungkin akan punya eh, misi masing-masing di tempatnya, ada yang tinggal di Bandung, di Jakarta, masing-masing punya apa namanya pencerahan dari sekitarnya tadi keluarganya atau di tempat bekerjanya yang pasti kita mesti jadi pemain karena kalau jadi pemain itu nilainya lebih mahal coba orang main bola berapa 22 orang kalau orang yang di luar yang nonton berapa jutaan tapi seluruh dunia yang dibayar yang berapa yang 22 orang karena apa karena mereka yang berjuang karena mereka yang bermain. Kalau kita cuma nonton doang, biasanya cuma nyinyir doang, ya kan? Nyinyir sama ngebully, nah itu yang paling disukain tuh. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak megang piala. Nah sekarang mungkin saya nggak terlalu panjang lebar karena tentunya juga yang lebih banyak ilmunya ini Mas Adrian, Mas Wisnu, atau juga mungkin Mas Kirun semuanya, atau juga mungkin Hawariun. Siapa duluan yang mau dengar? Hah? Hawariun? itu suaranya cuma suara jomblo doang yang keluar. Itu rintihan pengharapan sebenarnya. Mah. Ngomong yang lain dulu. Siapa jadi nih? Hawario nama Kariki. Hawario Kirun? Hawakirun. Ya Allah. Hawariuni kecil-kecil mungkin di antara kita beliau yang hafiz Quran. Waduh. Siapa coba yang nggak mau diimamin Namanya hafiz Quran kayak gini? Waduh, lihat orang suaranya luar biasa buat pas lihat orangnya nggak jadi. Gini-gini <tuh> <tuh> personil GAC. Gamalia. <tuh> Hawariun dulu ya silakan Navarion. cek, aku boleh berdiri teman-teman? boleh ya, oke. Insyaallah aku berdiri ini bukan menunjukkan bahwa aku lebih mulia dari teman-teman bukan. dan emang bener ya, aku pengen kasih tahu e, sesuatu sama teman-teman bahwa kemuliaan seorang itu nggak dinilai dari jumlah banyaknya followers, oke? walaupun aku tahu aku di sini adalah salah satu orang yang jumlah followersnya banyak. Widih. Suaranya udah kayak Ustadz felix, sih. Ngomongnya uh, serius-serius. Kemuliaan seorang itu nggak digunakan, eh, nggak diukur dari jumlah banyak followers, tapi di, diukur dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Inna akhromakum, indallahi skokum.' Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi, yuk, mari kita sama-sama di sini tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ada yang datang di sini, mungkin karena ada. Orang-orang datang ke sini mungkin gara-gara ada Mas Dimas atau enggak Mas Mas yang lain. Tapi sekarang luruskan niat kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala itu aja. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum. <tuk> <tuk> oh, ada Udah disuruhnya capek-capek cuma segitu doang. Mentang-mentang konten -mentang provider kan di Instagram cuma semenit. <tuk> Oke lagi. lagi ya, coba ya. cuma semenit doang nih, ya? semenit, semenit, semenit. Apa? Udah, gak bisa ditambah. Aku udah, ke -skip. Oh, udah ke ya. ya, ya. <laughs> aku, aku cuma pengen ngomong, teman-teman ya, bahwa... eh, uh, oh, satu menit di Instagram <laughs> biasa, satu menit di Instagram. S sebentar. katanya. Ini Instagram Pak IG Story. Igo, IG Story <laughs> ini oh. live, IG TV. IG TV oke, okay. oke, okay, menit. Eh, uh, jadi teman-teman. Uh, kalau kita lihat sekarang kan banyak banget orang tuh mati-matian ngelakuin apa aja tuh untuk nyari followers ya. Ada yang misalnya joget-joget nggak -joget jelas, kemudian yang sempat viral tuh apa? Pacarnya Iqbal eh istrinya Iqbal ya. Yang nyanyinya gimana? Emang lagi manja. Memang lagi dimanja gitu kan ya. Pengen berduaan sama ya Iqbal gitu kan. <laughs> Aduh uh, pokoknya orang itu ngelakuin apa aja cuman untuk buat followers teman-teman. Tapi di sini aku ingin kasih tahu bahwa uh, suatu saat ketenaran atau enggak harta itu akan hilang. Dulu waktu zamannya Twitter, orang-orang yang terkenal di Twitter sekarang hilang. Kemana sekarang? Pindah ke ketika platformnya pindah, selebgramnya juga pindah. Sekarang Facebook udah mulai ditinggalin, pindah ke pindah ke Instagram. Instagram juga paling 5 atau enggak 10 tahun lagi akan di, akan hilang gitu teman-teman. Akan pindah ke platform baru dan di situ bakal ada muncul artis-artis uh, baru di situ. Maka di sini aku pengen tekanin terutama pada pemuda-pemuda milenial, kita jangan fokus untuk nyari yang namanya uh, ketenaran karena ketenaran dan harta itu kita yang jagain. Tapi, kalau kita nyari ilmu, ilmu itu yang jagain kita. Makanya, kita di sini, yuk, kita sama-sama nyari ilmu bareng-bareng. Catat nanti ya, karena salah satu ciri kita tuh serius menurut ilmu. Catat setiap apa yang disampaikan nanti sama ustadz-ustadz kita. Bawa buku, ah, bawa, eh, bawa gadget juga ya. Catet di gadget. Oke, itu aja. Mungkin udah, udah lebih dari. Ilmu sekarang, sekarang ngerekam tipenya, bukan nyatet. Oh Ngerekam, Direkam, oh, gitu. iya. iya. kayak so, dilihat abis, lagi aja gitu. Oke, okay, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau gitu singkat-singkat, padat, jelas, jleb gitu kan. Intinya kalau nyari ketenaran ketenaran, itu tiap waktu ada orangnya, tiap orang ada waktunya, pasti akan terganti. Berikutnya, siapa? Kirun. Oke, okay, ya. Kirun. semenit dua menit boleh Kirun? Ini lebih suka sama yang muda-muda ya. Ini yang tua-tua terintimidasi ntar nih. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Ari berdiri aja. Kita ngobrol aja ngobrol. Oh, ngobrol Gue lio. gak bisa kayak Hawaryun. Oh iya iya. <laughs> Tapi tadi Hawaryun bilang apa e, Twitter itu akan berpindah. Pindahnya cepat. Benar. Terus e, Instagram 5 atau 10 hmm. tahun lagi akan ya, berpindah juga. Berpindah terus ketenaran juga akan turun. Benar. Tapi kalau menurut saya mm -mm. mumpung kita lagi tenar, kita mm -mm. bisa menggunakan ketenaran kita nih, followers-followers mm -mm. kita mm -mm. untuk berdakwah. Benar, Allah. Ya kan? Walaupun kita bukan Ustadz tapi kita bisalah memberikan ilmu-ilmu atau memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kitanya nanti. Benar. Ya kan? Daripada dihisap followers gunanya buat apa? Bu kita menggunakan <laughs> untuk <laughs> Lo iya maksudnya <laughs> di Instagram followersnya ngapain dikasih apa yeah. gitu. Kalau kita kasih yang buruk-buruk nanti semuanya dosanya ke kita semua gitu. Kan? Tapi ya kita pergunakan dengan baik supaya bisa mendapatkan suatu keberkahan nanti untuk kitanya gitu. Jadi mumpung lagi ada, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dipergunakan untuk yang buruk-buruk gitu. Video berdua sama pacarnya, aduh jangan deh nanti banyak yang ngikutin soalnya mm -hmm. nanti jadi apa e, dosa jariah, mending yang baik-baik aja menjadi pahala jariah aja mungkin itu aja kali ya, Wodoh, <laughs> gak udah, semenit ya? Belum? <laughs> udah semenit belum kurang oh kurang <laughs> ya apa ya minta maaf aja deh mm -hmm. minta maaf untuk uh, selama ini yang udah saya perbuat kalau memang nggak enak di hati kalian atau di pandangan kalian mm. ya, banyak hilaf, yeah. hmm. Takutnya kan ngelihat apa yang di Instagram dicontoh di gitu. Dicontoh kan enggak pengen juga hmm. gitu. Terus juga pas bulan puasa juga mohon maaf lahir batin semuanya ya. Semoga puasanya full. waduh, Iya, apalagi banyak yang sering puasa Senin Kamis sebelum Ramadan, huh? keterusan pas Ramadan juga tetap Senin Kamis. Siapa <laughs> ya, siapa tahu gitu kan. <laughs> <laughs> ya Jadi <Ngelanjutin. laughs> Ya pokoknya terima kasih sudah hmm. uh, memberi kesempatan kami untuk uh, hadir di sini dan terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga hari ini kita bisa mendapat keberkahan untuk ustadz kita ustadz Felix. Terima kasih juga sudah hadir di sini dan bisa bersama-sama sama kita. Terima kasih teman-teman ya, musyawarah. Hmm. Saya pulang dulu. <laughs> <laughs> Segitu aja. Ya oke itu aja. mohon Maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya buat teman-teman di sini juga merasa bahwa ini waktunya kita untuk e, membayar balik ya mungkin saja dalam waktu kita di depan TV pernah ada satu hal entah di sosial media atau pernah kita lakuin dalam berakting yang menginspirasi orang untuk berbuat e, maksiat gitu dan sekarang orang itu masih berbuat pahalanya masih berjalan sama kita entah kita mau connecting jadi orang mabok, orang wah dia aja mabok, apa Mas gua berarti gua ngikutin nih gitu misalnya itu akan terus sampai sekarang makanya kita cunggiri sama teman-teman yang udah mulai ngaji ya dan sekarang ini nggak uh, berasa ya tema di art of dakwah barusan kita jalanin kita ngobrol-ngobrol nggak -ngobrol berasa sebenarnya kita cara berdakwahnya dengan seperti itu bercanda tapi kita kasih pas sedikit kalau ada ya insya Allah bisa ada yang bisa ada yang bisa diambil apa nilai positifnya berikutnya nah ini dia nih yang subscribernya baru nyampe mau menuju 1,8 di YouTube ya kita pikir orangnya tuh kayaknya kalem gitu ya orangnya kalem kebapaan agak kaku gimana gitu kan nggak taunya ya ampun kita juga kita temannya shock apalagi orang kan gitu kan sejak tahu YouTube jadi berubah ya. Gitu. ngondek abis <tuk> <tuk> orangnya di sini bukan gibah orangnya ada juga kok gitu Bawa sebutin namanya atau nama mertuanya. Lagi mau mau beken di YouTube ngangkat nama mertua. Ayo The Sungkar, tunggu Wisnu. No. Iya, yeah. Patol. Udah, No. Udah cukup. Oke, silakan. Cukup, cukup, cukup. Udah cukup, udah cukup. Diam udah oh, udah di mana dakwahnya pembunuhan karakter <laughs> nih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah Terima kasih teman-teman semua uh, Dikit aja ya Kayak Hawariun Satu menit ya, coba hitung <laughs> Mulai Oke okay. Habis Kapan gua ngomong <laughs> pak? Teman-teman <laughs> Waktu itu kita sama teman-teman musyawarah juga, kita waktu itu ketemu sama salah satu guru kita, selain kan guru kita ada Ustadz Felix ini, ada Ustadz Umar Mita, ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Dayat, dan salah satu guru kita adalah Ustadz Hanan Ataki. Waktu itu kita ketemu, uh, beliau kita silaturahmi ke Bandung, lalu ada satu, uh, apa namanya ya, waktu itu waktu ngobrol ada yang benar-benar celep buat saya, waktu ketika beliau, bilang waktu beliau bilang kita ini adalah umat terbaik kita ini adalah umat terbaik umat Islam kita ini adalah umat terbaik tapi ada syaratnya syaratnya apa orang-orang yang bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya jadi kita semua ini umat Islam tapi ada umat terbaik umat terbaik itu adalah umat Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bahasa simpelnya adalah orang-orang yang mau berdakwah itu kata Ustaz An itu yang saya tangkap itu ya jadi, teman-teman tadi, semua Hawariun juga ada bilang, Mas Ari juga ada bilang, Kirun juga ada bilang, bagaimana kita harus bisa menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk berdakwah, apapun itu, apapun itu. Baik itu, teman-teman, misalnya, siapa fotografer di sini? Ada nggak? Ini kayak fotografer semua ya? Atau videografer nih? Ini fotografer semua tuh. Kameranya handphone ngangkat semua nih. Ada fotografer di sini? Ada? Oh, ada Dira. Ada Dira ya? Ada Dira, waduh. Dira mana Dira? Dira, fotoin gue dong. Iya. Yeah. Angle gue di sini. Apa sih ya? Wisnu. <laughs> Pak Inu, Pak Inu. Dira ini, Dira mana Dira? Bener datang ya? Datang Mas Ari. Dira ini adalah Dira. Dira. Enggak, Dira ini teman-teman saya. Dulu waktu di SMA, bareng kita di SMA 34 Pondok Labu. Uh, di sini ada anak SMA 34? Enggak ada ya? Ini yang pasti bukan angkatan lu, <laughs> <Bilang. laughs> Nuk. Ya udah lama nih. intinya teman-teman adalah bagaimana potensi kita masing-masing kita manfaatkan, kita maksimalkan. Kami dari dunia entertainment mungkin ada potensi yang kami bisa maksimalkan. Salah satu mungkin ketika kami bisa berdakwah menjadi host di salah satu acara-acara religi. Itu salah satu potensi kami. Tapi di lain sisi juga teman-teman yang punya potensi di Bidang fotografi, videografi ataupun apapun, ayo maksimalkan, gunakan uh, potensi kalian untuk uh, berdakwah, gunakan potensi kalian di agama kita, agama Islam. Siap? Siap jadi pemain? Siap nikah? masya Allah, kok lebih lebih keras suara siap nikah nih kayaknya. Awarion, kok temanya siap? geser temanya? Tem temanya jadi nikah sekarang? <laughs> Ini ada yang bawa video nggak bisa direkamin? Oh jangan deh. <laughs> eh dah paling itu aja. Terima kasih teman-teman Monov ya. Kalau ada salah-salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah berikutnya ini ada pria idaman mertua. Dia ini kalau di musyawarah bagian ngurusin segala hal. Ini penggeraknya motornya beliau sebenarnya sih. Yang ngurusin sound system, ngurusin uh, sumbangan, catering. Admin grup, terus apalagi ya, ngunggubungin orang-orang, gitu kan. Nolak pawang hujan. Tugasnya dia semua, gitu. Dia anak pertama, makanya dinamain Dimas Satu. padahal okay. Dimas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Instagram juga ya satu menit ya. Waduh. Tadi kayaknya udah jelas banget teman-teman ngomongin gimana kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki. Tapi saya sapa dulu ya. Apa kabar pemirsa Insert? Pak itu istri saya Pak. Oh iya. Biasanya saya yang pakai, Pak. Saya lupa bapak yang pakai. Iya. 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 Jadi bapak Insert ya. Ya paling dikit aja. Kita yakin semua kalau kita di sini bakal pulang kita di sini berkumpul bersama untuk mencari teman menuju pulang. Dan kita yakin semua insya Allah kita di sini kita bersahabat di dunia dan insya Allah kita juga akan bertetangga di surga. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 detik. Berapa? 29 bahkan. Aduh. Nggak mau rugi nih kayak ini. Ya. Ini Dini ikut gak Dini? Dini gak ikut? Kalau Dini nggak ikut. Kalau Dini ikut 10 detik. <laughs> Apa? Kalau ketemu istri beliau ini orang romantis banget ya. Berdua. Kalau ada berdua lagi sama berdua sama istri nih tiba-tiba kamera depannya. Asli, muka jadi. Memang berdua nih pasangan serasi mereka berdua. Itu tanda sayang istri. Sayang, sayang. benar istri. Gitu. Hah? Oke, okay, wah oh, Rizal Armada, silakan bergabung. Masya Allah. Dia telat soalnya habis pergi pagi pulang pagi. Ini ini Bilal Musawara ya? <tik> ya. Beliau di Musawara jadi Bilal ya. Lagunya judulnya ganti kek. Apa? Langsung azan aja lah. Iya. <tik> <tik> Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. <tuk> <tuk> Main dah. <tuk> Mana pakai tas sama. <tuk> Aduh. Tapi sebenarnya, tapi sebenarnya ini, Ri. Tapi sebenarnya ini, ini ini jujur, ini jujur, ini jujur. <tuk> ini jujur. Enggak, kalau dia endorse ini sih kebagusan. Ya. <tuk> Lu tuh role model gue, Ri. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang yang datang hari ini sama pacarnya putusin ya? <Gció> <lambung> gak, Soalnya... Tapi benar, tapi benar. Hari untung itu role model saya. Jangan gitu, dong. Ntar gua takut sombong, takutnya Ria, bro. Gak, 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 gak. Bisa dilihat, bisa dilihat, bisa dilihat dari tampilan pertama, kepala kami besar. <laughs> ya Allah. nanti dapat kesempatan taget, juga Rizal ya. Sambil kita dengar juga suaranya ya. Beliau akan melantunkan surat al-baqarah. Oke. Okay. Alif lamin. habis <laughs> sudah Berikutnya Mas Adrian ya. Beliau yang memiliki badan paling atletis di antara kita ya. Yang setiap pagi selalu ada video di grup ngajakin lari, ngajakin ajak olahraga, pagi-pagi selalu ada video orang keringetan ya, dia doang deh setiap pagi kita terima video laki-laki keringetan astagfirullahaladzim ini cara berdakwah Enggak ada hambatan bulan puasa ya iya, ini cara berdakwahnya beliau gitu oke okay. Jadi kalau malam Jumat dia push up, istri ngerti langsung. Oke, okay. udah semenit, udah semenit, cukup semenit. Udah. udah. cukup kali mas. Wassalamualaikum warahmatullahi, okay, okay. warahmatullahi wabarakatuh. Ya selesai. Okay, kan? dia selesai. <laughs> Ini untuk informasi kalau kita dalam perjalanan keluar kota rame-rame di bis ya orang ngobrol dia begini sama Primus. Orang itu ngobrol agama yang normal, dia sama Primus. Geli gak? Geli kira-kira. Bayangin deh. Laki-laki jejak mana yang tahan lihat itu. Macam-macam teman saya. Kita lagi ngomor seru-seru, bercanda-bercanda, ada yang dipanggil istrinya. Yang? Ini dia, yang? Apa saya? Dimas. Kalau yang ini ngobrol berdua, ngomongin makanan. Kamu makan apa? Sorry, makan apa? Ini, oh gitu. Senang <tuh>, silakan. Sadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Indonesia. <tuh, tuh, tuh, tuh. Masya Allah gak sengaja. Tadi kok kayaknya terinspirasi banget tuh pengen push up. Karena ada hal-hal yang nggak bisa disalurkan di bulan Ramadan ini ya. Jadi disalurkannya melalui push up aja ya. Ya itulah karena semangat ya dalam kita menjalani gaya hidup sehat. Nggak kelihatan kan 49 nya ya Alhamdulillah ya teman-teman. Eh Alhamdulillah ya. Itulah makanya harus jalankan hidup sehat. Jadi nggak kelihatan. Karena memang sebenarnya belum nyampe juga 49. Ya. Oh, Ari, kok Ari berapa? Aduh, waduh, waduh fitnah nih. 5-3 <laughs> <Lima, tiga> lah. <laughs> Gak puas. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok sekarang ini sepertinya mulai banyak figur-figur publik yang berhijrah. Gelombang hijrah ini terlihat memang sedang menggelora di mana-mana. Tidak terkecuali juga adalah di lingkungan kami teman-teman para pekerja seni baik yang masih maupun yang sudah uh, mungkin beralih apakah menjadi pengusaha menjadi profesional saya mungkin termaksud yang uh, terpaksa meninggalkan dunia entertainment yang 19 tahun sudah membesarkan nama saya sudah memberikan kebaikan buat keluarga saya untuk kemudian saya berfokus ke bidang lain yang memang saya tekuni. Dan juga terkait dengan perkembangan industri dan perekonomian syariah. Karena mungkin selama ini saya juga nggak tahu sebenarnya Allah tuh berikan saya kenikmatan berupa popularitas, berupa harta. Sebenarnya apakah memang karena itu berupa keberkahan, atau jangan-jangan adalah berupa ujian? Dan dalam hidup ini saya yakin kita semua juga pernah mengalami ujian-ujian. Saya pernah mengalami ujian kehilangan harta benda saya pernah diuji oleh Allah dari anak saya ya dari istri saya ya jadi sempat sekali juga membuat kita down terpuruk yang akhirnya membuat saya tersadar bahwa saya nggak pernah bisa bergantung dengan manusia siapapun dia tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah karena manusia seringkali mengecewakan kita tapi Allah insya Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita jadi teman-teman Apapun kondisi teman-teman saat ini, lagi masih jomblo tadi ya, yang harap-harap tapi ternyata belum disambut juga sama Hawaryun ataupun juga yang punya masalah utang, punya masalah dengan pasangan, punya masalah dengan orang tua, punya masalah dengan atasan, apapun problem kita, jangan pernah merasa kecil hati. Allah tuh selalu bersama dengan kita, ya, dan ini kan bulan Ramadan, bulan yang terbaik, ya, dimana kita bisa melipatkan amal ibadah kita, karena segala hal yang kita lakukan di bulan ini. Itu akan dilipat gandakan. Dimana pintu neraka ditutup, pintu surga akan dibuka. Ya, di sini adalah momen titik balik kita, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Teman-teman mungkin uh, ingin juga melihat kenapa kami bisa terus bereratan seperti ini. Mungkin sedikit dari saya terakhir adalah tips aja bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, kalau kita mengerjakan segala sesuatu, sebenarnya bukan cuma beribadah ya, tapi pekerjaan kayak dalam hal apapun, punya niat yang kuat, yang mendrive kita, yang mendorong kita untuk melakukan itu. Dan kalau konteksnya dalam beribadah, niatnya satu, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Itu harus kita kuatkan, jangan yang lain, bukan karena ingin dipuja oleh orang lain. Yang kedua, udah tinggalin maksiat, ya taat aja. Ya, di Al-Quran, jalanin perintahnya, jauhi larangannya, selesai. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah hidupan kita akan selamat, dunia dan juga akhirat. Ya, Terus kemudian ketiga, ya teman-teman, teman-teman harus cari sahabat-sahabat terbaik. Teman-teman soleh, yang soleha, yang kalau kita berdekatan dengan dia, yang dibicarakan tadi adalah ngomonginnya tentang bagaimana kita jadi pribadi yang lebih baik, Misalnya kemarin kajiannya apa, tajiannya apa, intinya apa, dan lain sebagainya seperti itu ya bisa belajar pengalaman hidup dari mereka ya teman yang kalau kita lihat mukanya kayaknya ingat kematian melulu gitu ya <teidal> ya <Industry UK> teman pokoknya yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan itu adalah sahabat yang sejati dan alhamdulillah saya juga nggak menyangka bahwa di semakin usia saya udah semakin berkurang Ternyata saya malah dipertemukan dengan teman-teman ini yang ada yang lebih junior dari saya, ada yang jauh lebih senior daripada saya tuh MC-nya tadi gitu kan. Saya yang tengah-tengah. Tapi ya walaupun saya belum 49 ya, saya sudah lewat dari 41. Jadi saya tersadar bahwa uh, usia 40 itu adalah usia peralihan, kita ada di persimpangan jalan buat teman-teman khususnya saya lihat di sini banyak yang udah kepala 4 juga hati-hati karena kita nanti akan berakhir seperti apa? Persimpangan jalannya adalah di usia 40 ini. Tapi yang benarnya itu adalah tahun Hijriah ya, bukan di tahun Masehi. Jadi bisa jadi teman-teman yang sekarang usianya 40 sebenarnya di tahun Islam itu sudah 41 atau 42. Jadi be careful. Kalau kita sekarang masih 40, udah udah 40 tapi masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ayo cepat-cepat kita bertobat. Dan yang berikutnya, teman-teman terus mengaji. Ya, untuk kita bisa istiqomah, kita harus terus belajar. Jangan hanya sekedar ngelihat dari Instagramnya kita kita. Ya, apalagi yang banyak bercanda-candanya gitu ya. Apalagi yang tadi tuh suka yang <laughs> ya. yang tadi yang seperti itu gitu ya. Insyaallah kalau Berarti yang di itu dihisap tuh ya, dihisap ya. Iya, ya, itu itu. A Insyaallah itu akan berat banget hisapnya ya. ya lebih baik mak itu digunakan buat yang baik-baik lah untuk yang dakwah gitu kayak Ustadz Feli kayak yang tadi Ustadz Umar Mita pasti itu nggak akan tuh ada kegiatan yang seperti tadi itu nggak mungkin ya gitu itu nggak ada manfaatnya ya <likk> tapi insya Allah yang itu nggak ada mudaratnya juga ya masya Allah dan teman-teman, ya kita ngaji, saran dari saya jangan hanya ke satu guru, ngajilah ke banyak guru. Kenapa? Dengan demikian kita jadi punya wawasan yang luas. Kalau kita punya wawasan luas artinya kita punya ilmu. Ambil yang baik-baik dari masing-masing ustadz, masing-masing guru. Kalau ada yang kurang berkenan di hati, jangan dicibir, jangan dinyinyirkan. Ingat, ya surga kita belum jelas. Ya, Mereka jauh lebih paham agama, Ustadz juga mungkin manusia, bisa juga hilaf, bisa juga salah, atau mungkin ada cara-cara penyampaian dakwahnya yang kurang berkenan di hati kita. Itu adalah cara-cara mereka untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tidak sesuai, dan yang terakhir, teman-teman terus perbanyak berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling mujarab untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Mungkin sedikit itu saja dari saya, semoga apa yang kita sampaikan ada kebermanfaatannya. Yakin bahwa kita semua memiliki tugas dan kewajiban untuk berdakwah dan teman-teman memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan untuk terus bisa menegakkan panji-panji ayat-ayat Allah di muka bumi ini, ya. Takbir Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak kaget ya. Nggak pakai kode ya, masya Allah ya, Mas Adrian nih kalau ngomong selalu berarti ya. Jadi mungkin di antara kita gitu, ada yang mungkin baru mulai ngaji, udah jadi sengit sama orang, kemudian yang lain dianggap salah, kita selalu merasa paling benar. Jangan juga sih sebenarnya kayak gitu. Kita ini belum, kita masih banyak kesalahan ya pasti. Uh, iblis aja yang ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak haram surga baginya cuma gara-gara bilang anak khairumin hum saya lebih baik daripada kamu ya kita banyak belajar ya sama-sama belajar nah berikutnya yang mana dulu nih ini dua-duanya belum kan ya Dude, dek kan tadi baru opening doang ini dat awal datangnya awal datangnya akhir yang mana dulu ya eh Rizal dulu Rizal dulu dia saya tahu semalam ketemu sama beliau soalnya lagi kebelet oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Ngomong apa, Ri? Alhamdulillah hari ini bisa bisa datang ke sini bisa berkumpul sama teman-teman semua Mungkin pengalaman saya pertama naik ke atas panggung untuk sharing momen itu semuanya gara-gara Ustadz Felix. Waktu itu di Muslim United di Yogyakarta, saya sama istri, alhamdulillah sudah punya istri. Yang jomblo-jomblo semoga dapat hidayah untuk segera nikah, amin. Uh, sama istri berdua, terus... Ya singkat cerita, Start Felix suruh naik ke atas panggung terus ngomong. Padahal saya juga nggak tahu harus mau ngomong apa. Cuman mungkin kalau bisa berbagi, uh, bisa dibilang trigger trigger saya untuk kembali ke jalan yang lurus itu karena istri sebenarnya. Istri saya mu'alaf. alaf. Uh, mohon doanya teman-teman. Semoga insya Allah, dalam waktu dekat istri saya bisa menyusul teman-teman akhwat semua untuk segera berhijab. Amin. Ya, itu balik lagi. Jadi, trigger salah satu. Triggernya adalah istri saya. Saya mendapatkan unta merah, katanya tergantung saya. Kalau saya bisa membimbingnya dengan baik, insya Allah, unta merah itu akan jadi buat saya, tapi kalau misalnya saya tidak bisa membimbing istri saya dengan baik, mungkin unta merahnya tinggal merahnya doang, untanya nggak tahu kemana. Jadi saya mau, saya mau, saya mau banget apa namanya, memaksimalkan semua yang ada. Ya alhamdulillah dipertemukan sama guru-guru di musyawarah, ada role model saya, Tapi beneran, tapi beneran, tapi beneran, tapi beneran. Semoga size kepala beliau tidak semakin besar karena dipuji hari ini. Nah, <tuh> tapi beneran, kisah kisahnya Ari itu jadi semangat banget gitu. Ceritanya tentang bagaimana perjuangan hijrahnya. <tuh> 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 iya, kalau di YouTube gitu kan, hampir murtad gitu kan terus perjuangannya sampai alhamdulillah kak Venita jadi berhijab itu jadi jadi salah satu salah satu apa namanya acuan untuk 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 saya pribadi gitu dan dan ada satu ada satu kalimat yang ngenak banget waktu itu Mas Ari bilang sebelum apa namanya sebelum mau dapetin istri soleha kitanya udah soleh apa belum. Nah, minjem bahan ya. Pak. <laughs> minjem bahan. Ya, jadi itu. Apa, apa namanya, saya sekarang, kalau dibilang, oh Rizal hijrah. Hmm, belum, belum, belum. On the way. Masih on the way. Nanti kalau saya udah hijrah, insya Allah udah istiqomah. Kalau buat saya, kalau buat saya. Hijrah itu kalau sudah istiqomah. Kalau belum istiqomah, ya On the way aja, kalau saya gitu kalau saya pribadi. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang ada yang bisa diambil juga dari saya. Salawat, salawat, salawat ya. Salawat, salawat. salawat. <laughs> salawat, salawat. <tuh. tuh>. Gue suara dua, suara dua. <tuh. <tuh. Nggak usah. salamullah, ala rasulillah, salamullah. Ala Sekali lagi yang paling keras.

Masya Allah takbir Allahu Akbar Masya Allah ya ini sedikit contoh bagaimana kita berdakwah dengan yang kita bisa jadi mungkin ilmu kita nggak seberapa nanti udah mungkin banyak yang gak sabar mau ketemu bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix yang sudah banyak membuka pikiran kita juga bahwa kita bisa dengan senjata apapun yang kita punya memberikan kebaikan untuk sesama. Tapi kayaknya nggak afdol kalau dari Yuk Ngaji, sebuah komunitas yang bisa dibilang ini pergerakannya masif hampir ke semua tempat di daerah di Indonesia ini nggak sering ke kita. Sebenarnya terdakwah yang afdol yang kayak gimana sih? Kalau kita kan kayaknya ya segini-gini aja kemampuan kita. Mas Husen, silahkan monggo bersharing bersama kita. Iya. Perkenalkan ini Mas Usen dari Yuk Ngaji yang juga mungkin satu grup dengan Ustadz Felix. Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya lihat kebanyakan ini muka-muka kesurupan ya. Kesurupan itu kesulitan urusan melupakan mantan. Iya. <guluh> saya bisa lucu juga. <laughs> dari tadi, mas, oh dari tadi tuh nyari ini tuh. Iya kalau kita lihat dari tadi ada teman-teman yang followernya ratusan ribu, kayak Mas Hawaryun. Ada yang setiap pagi berkeringat bisa push up berkali-kali di depan kita. Ada yang jadi role model. Ada yang, ya banyak yang terkenal. Ada yang ganteng-ganteng gitu ya dan itu semuanya bukan saya gitu. Lah itu tadi saya lihat follower saya yang di Ed Hussein Asadi itu, itu sedikit banget dan nggak perlu di follow. Hmm. Jadi begini, uh, kalau kita buka di Sahih Muslim hadis nomor 1017 di sana disampaikan oleh Rasulullah man fil islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha Jadi artinya kira-kira begini. Barang siapa orang Islam yang bisa menjadi inspirasi kebaikan apapun itu. Jadi yang tadi di sini ada bawa handphone, ada yang story, ada yang hanya bisa kirim status begitu. Padahal nggak punya banyak kelebihan ya kayak kayak saya tuh kan nggak nggak punya yang kayak tadi semua itu nah itu aj, e, pahalanya itu buat dia yang melakukan itu dan untuk orang-orang yang terinspirasi oleh dia jadi kalau dia menjadi sebab hidayah bagi orang lain maka pahalanya itu mengalir ke dia dan ini bisa kita lihat dari mas-mas yang ada di depan sini dan juga yang di depan saya semuanya mudah-mudahan Demikian, dan kalau kita pun e, berpikir, apa sih yang bisa kita bisa kita lihat, apa yang bisa kita sumbangkan? Itu saja. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guru kita sudah hadir satu marmita. Waduh, makin komplit nih, lebih seru nih kalau kita gabungkan semua di panggung ya. Baiklah, kalau gitu sebenarnya kita ini cuma pembuka aja loh. Yang utamanya hidangan utamanya ini. Kita ini ibarat agar-agar dan puding di kawinan. Nasi kuningnya sudah hadir. Jadi kayaknya ini hidangan utama. Ibarat mau sholat, kita tuh cuma tayamum. Wudhunya yang <laughs> sudah ada. Ya, baiklah kalau gitu kita langsung panggil saja kedua guru kita bergabung bersama kita ke atas panggung yang terhormat. Ustadz Felix Xiao dan juga Ustadz Omar Mita. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah. Insya Allah di sini kita akan melihat ya, mungkin banyak yang menyangka beliau orangnya keras, padahal mereka romantis. Mungkin sebelum dimulai, kita akan berjejer untuk keperluan Instagram asal. buka duluan untuk mengantarkan beliau, ya Insya Allah ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Terima kasih uh, pada Allah. Terima kasih pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita bisa berkumpul, sangat senang sekali. Uh, dari tadi saya di bawah, saya sangat senang sekali uh, ketika melihat teman-teman musyawarah menyampaikan. Yang mungkin ini adalah sesuatu yang ringan, tapi justru adalah dakwah yang sangat berarti. Uh, mereka nggak ngomong pun, sebenarnya tampil pun sudah memberikan inspirasi. Yang kadang-kadang itu mungkin nggak bisa saya dan Ustadz Umar Mita lakukan. Nah, tapi Allah itu mengutip perkataan beliau sebelum saya mengantarkan beliau. Beliau bilang Allah itu membagi, membagi tugas kepada kita sebagaimana Allah membagi rizki. Semua sudah ada bagian masing-masing Insyaallah. Nah bagian saya pada hari ini mengantarkan Ustadz Umar Mita untuk memberikan e, nasihat kepada kita. Silahkan Ustadz Umar Mita. Badul. Itulah enaknya duluan Ustadz. Kadang-kadang itu orang kalau berilmu itu banyak menipu orang ini salah satunya kayak gini. Tapi memang dari dulu mata sipit itu selalu lebih menang daripada mata belok ya. Alhamdulillah. Ustaz. Ini dibawa kangkangan semua nih sate. Padahal Ustaz, silahkan dilanjutkan. Gak layak rasanya membuka sesuatu tanpa menyempurnakan. Itu baik, layaknya berwudu mengusap wajah tapi meninggalkan membasuh tangan. Ya, daripada kita terserang lagi, saya mulai aja saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala adihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas rahmat, karunia, kebaikan Semua yang telah Allah berikan pada hari ini saya pikir Hari ini saja sudah menjadi lebih daripada cukup bagi kita untuk mensyukuri bulan Ramadan. Betapa tidak pada hari ini kita melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan berkumpul, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul dan seolah-olah ini kita tidak sanggup untuk menampung kebaikan-kebaikan yang sudah kita lihat sedari pagi tadi. Mulai dari teman-teman yang sangat antusias untuk berkumpul Lalu kemudian teman-teman dari Al Istima yang menyiapkan tempat yang sangat baik, panitia-panitia yang berkorban sejak pagi, lalu teman-teman semua yang memenuhi tempat ini sampai kemudian tidak tersisa lagi celah, dan terutama teman-teman dari Musawarah Yuk Ngaji yang sudah mengisi acara menghibur kita dan tidak hanya menghibur kita, memberikan kita semangat bahwa siapapun bisa berdakwah di dalam Islam. Kenapa hari ini tema kita Art of Dakwah, teman-teman sekalian? Karena kita ingin memberitahu bahwa dakwah ini adalah sebentuk daripada rasa cinta yang bisa kita transfer kepada orang lain. Kalau dari tadi teman-teman lihat di depan lalu ada yang berpikir ini sejatinya pengajian atau bukan? Ini sejatinya kajian atau bukan? Atau bahkan wah ini pengajian tapi mungkin pengajian syubhat gitu kan ya atau pengajian gelap misalnya. Tapi, apapun yang bisa teman-teman saksikan, tapi saya bisa jamin teman-teman sekalian, kelak saya akan bersaksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kesamaan di antara setiap orang yang hadir di ruangan ini, yaitu adalah bahwa kita sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, setiap orang yang mencintai sesuatu, apalagi dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia punya ekspresi masing-masing bagaimana caranya untuk menunjukkan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak warna, ada banyak bentuk, ada banyak macam, ada banyak misal orang-orang untuk menunjukkan cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mas Ari Untung menunjukkannya dengan membuat kita untuk tersentil, tersenyum seraya berpikir benar atau tidak, apakah kita itu serius atau tidak di dalam Islam kita. Sama seperti teman-teman yang lain di sini Dude Herlino Mas Dude yang selama ini kita lihat di TV aktingnya saja tapi kepedulinya terhadap Islam sangat luar biasa bahkan ada makhluk yang sudah mulai tobat gitu kan ya tidak berubah lagi alhamdulillah gitu kan ya Masya Allah Ricky Harun gitu kan ya Masya Allah yang selama ini teman-teman lihat dia berubah gitu kan ya nah sekarang berubah jadi baik Masya Allah ini adalah rasa cinta yang kemudian diekspresikan setiap orang punya rasa cinta kepada Allah, dan Dia mengekspresikan dengan banyak cara. Salah satu ekspresi adalah dakwah lewat omongan, dakwah lewat ceramah, tapi itu bukan satu-satunya, maka judulnya "Art of Dakwah". Apa itu art? Art itu seni, teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman mau tahu tentang seni, seni ini bukan hanya sesuatu yang dimonopoli oleh para artis. Bukan hanya sesuatu yang dimonopoli oleh para seniman. Kalau teman-teman baca sejarah, seni itu menjadi sesuatu yang sangat terkenal ketika justru terjadi sebuah perlawanan. Contoh, misalnya ketika masa Renaissance, ketika Eropa yang dulunya berada dalam zaman kegelapan, lalu mereka sadar bahwa mereka sedang berada dalam kezoliman, kegelapan literally dalam bahasa Arab, maka mereka mencoba untuk berubah. Siapa yang menggerakkan perubahan itu? Yang menggerakkan perubahan itu adalah para seniman. Kenapa para seniman? Karena pada waktu itu mereka berada dalam masa kezoliman, mereka ditekan, mereka di uh, mereka dibatasi, apapun tidak boleh dibicarakan. Maka seniman mencoba untuk mentransfer kebenaran dengan cara yang indah. Maka apa itu art? Apa itu seni? Menyampaikan sesuatu yang benar itu yang pertama. Tapi tidak hanya sesuatu yang benar, tapi yang kedua, menyampaikan yang benar dengan cara yang paling indah itu adalah seni. Maka, kalau kita lihat Eropa, ketika sebelum Renaissance, itu para seniman mereka membombardir masyarakat dengan tanda kutip "dakwah" mereka agar bisa menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Maka, di dalam Al-Qur'an, Allah menyampaikan, "Inilah esensi Al-Qur'an adalah the ultimate truth." The ultimate art, the ultimate beauty, yaitu adalah kebenaran yang paling tinggi, keindahan yang paling tinggi, alias seni yang paling tinggi adalah Al-Quran. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kami bersumpah, Allah katakan, demi tempat terbitnya bintang-bintang. Kalau kita lihat sumpah dalam bahasa Arab orang Arab kalau bersumpah itu untuk menunjukkan bahwa setelah dia ngomong itu ada satu hal yang penting sama kayak orang Indonesia gua sumpah demi bapak gue demi ibu gue itu kalau sumpah yang salah tapi apakah sumpahnya yang penting enggak sumpahnya enggak penting tapi sesuatu yang dia sampaikan setelah sumpah itu itu yang penting Fala uksimu bimawaki nujum itu sumpahnya Allah kami bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang, tapi bukan itu yang penting. Di dalam bahasa Arab ketika ada orang bersumpah, maka dia akan menjadikan sumpah itu sebagai sebuah hal untuk menarik perhatian atas apa yang mau dia sampaikan berikutnya. Tapi sumpah Allah di dalam surat al waqiah ini berbeda dengan sumpah yang lain. Fala uqsimu nujum wa innahu laqasamu lau ta'lamuna azim. Dan sumpah ini, kata Allah, kalau Anda mengetahui sumpahnya saja sudah sangat berarti banget. Coba lihat, kalau ada orang sumpah, sumpahnya itu pesannya atau bukan? Bukan pesannya yang penting, tapi di dalam sumpahnya ini, Allah katakan, "Sumpahnya saja sudah sangat penting banget kalau Anda berilmu, kalau Anda mengetahui contoh: gua sumpah, gua nggak melakukan pernyataan yang penting, gua sumpah, atau gua nggak melakukan." Gua nggak melakukan, itu pentingnya. Berarti sumpahnya doang nggak penting. Contoh, kalau ada orang bilang, gua sumpah, semua orang kumpul semua, gua sumpah. Iya, terus lu sumpah apa? Nggak, gua cuma mau ngomong aja, gua sumpah. Kira-kira gimana? Dipukulin orang, paham tentu sekalian. Tapi di dalam Al-Quran tadi Allah katakan, kami bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang dan dalam sumpah yang seperti ini, sumpahnya saja sudah sangat keren banget. Belum dikasih tahu isinya apa, belum dikasih tahu pesannya apa, tapi sumpahnya saja sudah di endorse. Paham teman-teman sekalian? Dan ini enggak kejadian pada tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran. Wasubhi, walfajri, watini, wazaitun, seterusnya kemudian pesannya apa. Tapi enggak pernah Allah ngendor pesannya sendiri, ngendor sumpahnya sendiri, kecuali di dalam surat al-waqi'ah. Kenapa? Ada satu hal yang sangat penting setelah Allah bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang, lalu kemudian Allah katakan sumpahnya sudah sangat keren banget, lalu Allah mengatakan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya yang dimaksud Allah dengan pesan yang pengen disampaikan pada semuanya adalah Al-Quran itu sangat luar biasa. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Quran itu seperti tempat terbitnya bintang-bintang. Orang-orang Arab nggak punya tempat untuk main-main, nggak -main, punya entertainment, nggak punya hiburan apapun. Di Arab nggak ada air terjun, di Arab nggak ada dufan, nggak ada ancol, di Arab nggak ada pemandangan apapun. Yang ada hiburan bagi mereka satu-satunya malam hari ngeliatin bintang. Malam hari ngeliatin langit, itulah bintang bagi mereka. Maka bintang bagi orang-orang Arab bertanda dua. Satu, petunjuk dua keindahan. Satu kebenaran, dua keindahan. The ultimate truth adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang turun pada bulan Ramadan. Allah kata di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Al-Qur'an hudalin nas wabainatim minal huda wal furqan Tadi dibacakan kepada kita Syahrul Ramadan al-Ladhi Syahrul Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an Kebenaran dan keindahan sekaligus yang sangat luar biasa Coba bayangkan baik-baik teman-teman sekalian Orang bilang dakwah ini gak perlu pakai keindahan Orang bilang dakwah ini gak perlu bagus-bagus Mereka salah total Al-Qur'an adalah kebenaran sekaligus keindahan yang paling utama maka, ini menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita berdakwah. Dakwah bukan seadanya, dakwah bukan sebisanya, tapi dakwah itu semaksimalnya hidup kita boleh tidak sempurna. Tapi karya dakwah tidak boleh tidak sempurna. Karya dakwah harus sempurna. Kenapa? Karena kita mengantarkan kebenaran dan keindahan yang sejati, Al-Qur'an. Maka itu dibuktikan di dalam Al-Qur'an yang turun pada bulan Ramadan. Al-Quran ini petunjuk yang luar biasa, sekaligus keindahan yang luar biasa. Apa pesannya? Coba lihat, teman-teman sekalian, Al-Quran dibacakan: "Berubah seluruh manusia!" Semua orang gak bisa mengabaikan Al-Quran, semua orang gak bisa mengabaikan Al-Quran. Itu turun pada mereka. Kenapa bisa begitu? Coba lihat, suatu waktu ada trio kuek-kuek kafir Quraisy. Tolong hafalin trio kuek-kuek kafir Quraisy. Satu namanya, namanya Abu Jahal. Siapa namanya? Yang kedua, namanya Abu Sufyan. Siapa namanya? Sebelum masuk Islam, yang ketiga, namanya Al-Akhnas bin Syarik. Siapa namanya? Al-Akhnas bin Syarik. Trio kuek-kuek, orang-orang Quraisy. Mereka penasaran betul kenapa Muhammad ini dakwahnya terus maju. Kenapa Muhammad ini dakwahnya nggak bisa berhenti dihadang? Makin mereka kemudian bertambah. Lalu kemudian difitnah mereka makin maju dakwahnya, dipersekusi followernya nambah. Akhirnya nah, kira begitulah itu kalau zaman sekarang. Nah trio kuek kuek ini saking penasarannya mereka datang ke tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengerin yuk apa senjatanya Muhammad ini sampai Muhammad bisa menyihir sebegitu banyak orang, begitu loyal pengikut-pengikutnya. Kita cari tahu apa itu Al-Quran. Mereka datang ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendap-endap pada waktu malam hari di waktu isya. Mereka mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al Quran dan mereka enggak beranjak dari tempatnya terpesona dari isya sampai subuh. Sampai subuh kemudian mereka bilang tersadar mereka bilang kita pulang dan besok jangan ada yang balik lagi ke sini. Jangan ada balik lagi ke sini, karena kalau kita balik lagi ke sini, entah apa kata orang, karena kita adalah pembesar-pembesar Quraisy. Sepakat, besok kita nggak balik lagi ke sini. Besoknya apa yang terjadi? Besoknya apa yang terjadi? Tiga-tiganya tanpa koordinasi datang, masing-masing mengambil tempat di tempat sisi-sisi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih penasaran dengan Al-Quran, mereka dengerin Quran dari isya sampai subuh. Pas sudah kemudian cahaya ada, ketahuan. Lo kamu ngapain? Lo kamu ngapain? Kamu juga ngapain? Besok nggak boleh lagi ke sini. Kalau kita ke sini, hancur nama kita. Gimana kata orang? Orang Quraisy pembesarnya dengerin Quran, kita sudah tersihir. Besok jangan ke sini lagi. Besok malam, apa yang terjadi? Tiga-tiganya datang lagi dan begitu subuh mereka saling ketahuan lagi, mereka bilang, demi bapak ibu kita, demi lata, demi uza, demi manat dan seterusnya, jangan datang ke sini lagi. Kalau kita datang ke sini lagi, habis hidup kita tiga-tiganya besoknya nggak datang lagi, tapi ada satu orang yang penasaran namanya al akhnas bin Syariq. al akhnas bin Syariq datang kepada Abu Sufyan, kemudian bertanya, Abu Sufyan, ya, kamu bareng saya kan kemarin? Iya. kita sama-sama dengerin Al-Quran kan? Iya. menurutmu Quran itu benar atau enggak? Abu Sufyan bilang, kalau enggak benar apalagi? Tapi kamu dengerin juga sama saya? Iya, benar-benar, benar. Lalu mereka berdua, kalau kita kita datangin Abu Jahal, Abu Jahal ini nama julukan aslinya Abu Al-Hakam. Orang yang bijaksana, tapi semenjak dia nolak Al-Quran, jadinya Abu Jahal. Digelari Rasulullah dengan nama Abu Jahal. Bapak bodoh gitu kan ya. Datang ke tempat Abu Jahal berdua, Al-Akhnas Abu Sufyan bilang pada Abu Jahal, Abu Jahal, kemarin kita datang itu tiga hari berturut-turut, tiga malam berturut-turut dengerin Al-Quran. Bareng-bareng kan ya? Iya. Kamu juga dengerin kan ya sama seperti yang kami dengerin? Iya. Menurutmu, Al-Quran benar atau tidak? Apa, 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 apa kata Abu Jahal? Benar, kalau enggak benar, apa lagi? Kenapa kita tidak beriman pada Muhammad? Al-Quran kan benar. Coba lihat, apa kata Abu Jahal? Abu Jahal bilang, "Gini ceritanya: Kita dari Bani Makhzum, dia dari Bani Manaf. Selama ini kita dan dia kabilahnya senantiasa berkompetisi. Kalau kuda mereka menang." Besok kita latih kuda yang lebih bagus, kita bisa menang daripada kuda mereka. Hari ini kita gulat, kita kalah, besok kita bisa latih orang untuk bergulat, sehingga bisa menang dalam kejuaraan per tahun melawan mereka. Hari ini kita kemudian kalah dalam syair, besok kita bisa menang kalau kita latih orang lebih baik dalam syair. Tapi kalau kita akui bahwa Al-Quran ini benar, maka kita nggak akan pernah bisa menang selama-lamanya. Paham, tuh sekalian. Lihat Al-Quran. Al-Quran ada dua, satu apa tadi namanya? kebenaran. Yang kedua apa tadi namanya? Keindahan. Orang-orang Quraisy mereka bisa menolak kebenaran Al-Quran, tapi selama-lamanya mereka tidak bakal bisa menolak keindahan Al-Quran. Tidak bisa menolak keindahan Al-Quran. Ada orang Quraisy lain yang kemudian mendebat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat kemudian bangganya dia berkata tenang Muhammad biasa yang selesaikan saya jago debat sampai ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacain Al Quran dia kemudian bilang berhenti 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 nangis ketika melihat Al Quran kenapa ini nggak mungkin bisa didebat coba lihat orang-orang Quraisy mereka nggak paham dengan kebenaran Al Quran mereka menolak kebenaran Al Quran tapi mereka paham betul dengan keindahan Al Quran kita zaman sekarang kita mengakui Al-Quran itu benar tapi kita sama sekali nggak bisa ngelihat keindahannya ada di mana kita nggak bisa tahu keindahannya ada di mana apa yang kita bisa ambil dari sini teman-teman sekalian itulah tantangan bagi kita orang-orang Muslim omongan kita kalau ada yang benar orang bisa jadi tolak omongan kita kalau ada yang benar orang bisa jadi nggak suka Omongan kita kalau benar orang bisa jadi mereka memaki mereka membuli tapi jangan sampai mereka menolak anda karena akhlak anda jangan sampai mereka nolak anda karena anda nggak rapi jangan sampai mereka nolak anda karena anda nggak profesional jangan sampai mereka nolak anda karena anda banyak bohongnya jangan sampai mereka menolak anda karena anda kotor jangan sampai mereka nolak anda karena anda kalau janji nggak ditepati ini yang nggak pernah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka inilah art of dakwah Art of dakwah adalah seni menyampaikan kebenaran. Al-Quran gak mungkin salah. Kalau antum ngomong dengan Al-Quran, antum sempurna. Tapi antumnya gak sempurna. Al-Qurannya sempurna. Kitanya yang gak sempurna. Maka art of dakwah adalah bagaimana caranya kita berkontribusi yang terbaik untuk dakwah. Karena kita tahu ini jalan-jalan yang pasti mulia. Gak ada yang hina di dalam jalan ini. Bahkan anjing saja disebut di dalam jalan ini. Dalam suratul Kahfi Allah masukkan anjing Wakal buhum basitun zira'ihi bil wasid dan ada anjing yang selonjoran di depan gua. Ngomong-ngomong, anjing itu pentingnya apa? Diceritain sampai selonjorannya diceritain. Zira'ihi bil wasid, kakinya itu kemudian begini, di depan gua. Kenapa diceritakan anjing selonjoran? Bukan lain dan bukan apapun, tapi Allah pengen kasih tahu itu anjing istimewa. Itu anjing menemani Ashabul Kahfi itu anjing menemani orang-orang berdakwah maka keberadaannya disebut di dalam Al-Quran apalagi kita kita enggak kita bukan anjing kita lebih mulia daripada anjing maka kalau anda berada di jalan dakwah Allah akan memuliakan kita insya Allah art of dakwah mudah-mudahan teman-teman musawarah memahami ini keberadaan mereka lebih daripada yang mereka lihat daripada yang mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan inilah yang terbaik yang bisa mereka persembahkan art of dakwah mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdakwah takbir Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, itu pengantar, band pembuka, silahkan. Mati? Bismillah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa wa man bi ila Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, Allah maha baik, Allah maha sempurna, sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, dan sempurna pula ketetapan takdirnya. Sesungguhnya kenikmatan Allah selayak samudra yang tidak memiliki garis pantai dan garis akhir, dan sesungguhnya ujian Allah hanyalah seujung kuku dan semoga apa yang menjadi seujung kuku tidak meninggalkan samudera kenikmatan besar yang Allah berikan pada kehidupan kita orang yang beriman itu identitasnya banyak betul tapi salah satu identitas orang yang beriman adalah mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap kondisi Nabi Muhammad kalau mendapati keadaan yang menyenangkan mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimus salihah yaitu artinya segala puji bagi Allah sempurna segala amal soleh yang dilakukan tapi Nabi Muhammad kalau mendapati keadaan yang menyedihkan tetap mengucapkan tahmid dan hamdalah cuma dirubah sedikit Alhamdulillah ala kulli halin segala puji bagi Allah disitulah contoh kita Orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan semoga kita termasuk yang memiliki identitas itu pada kehidupan kita. Amin insya Allah. Alhamdulillah setelah kita menyaksikan Ustadz Garis Keras menyampaikan paparannya, saya adalah Ustadz Garis Lembut. Ya. Suara saya, saya sengaja volumenya agak sedikit kecilkan supaya agak berbeda dengan beliau. Walaupun beliau garis keras tapi pemaparannya luar biasa Dan inilah salah satu keberkahan Ramadan Bisa memadukan antara Ustadz garis keras dengan garis lembut pada satu panggung <Sukuh> <Sukuh> Mati Ustadz make antum, maaf ya <Sukuh> Saya yang pegang kontrol sekarang <Sukuh> Kalau mau membuli beliau silahkan habis ini kita minta maaf dan keberkahan Ramadan pula yang menjadikan kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dari musyawarah, masya Allah ya. Memang Ramadan itu luar biasa. Kadang-kadang kita dapati di TV kalau Ramadan itu masya Allah, judul sinetronnya kadang-kadang tidak jelas, yaitu misalkan ganteng-ganteng serigala, ya kan? Moga-moga dia nggak dengar. Tapi kalau bulan Ramadan sudah beda, The Art of Dakwah, kan gitu. Inilah salah satu keberkahan Ramadan Dan saya mencintai beliau dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan dua kebaikan sekaligus kepada kita kebaikan yang pertama, kebaikan Ramadan yang kita dapatkan dan kebaikan yang kedua kita berkumpul pada majelis ilmu dan semua itu kenikmatan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau tadi Ustadz Felix yang semoga Allah merahmati beliau dan melindungi beliau dan insya Allah beliau adalah walinya Allah kalau kita beriman pula adalah walinya Allah. Beliau telah menyampaikan tentang pemaparan yang begitu indah bahwasanya Quran itu adalah lambang kesempurnaan dan sesungguhnya Siapapun yang bersama Al-Qur'an itu pasti memang beruntung. Malaikat yang menurunkan Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling beruntung dan paling mulia yaitu malaikat Jibril. Laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an menjadi laki-laki yang paling mulia yaitu adalah Muhammad, malam yang diturunkan Al-Qur'an menjadi malam yang mulia Lailatul Qadar dan bulan yang diturunkan Al-Qur'an menjadi bulan yang paling mulia yaitu adalah bulan Ramadan. Dan betul apa yang dikatakan oleh beliau, kalau hari ini dakwah kita tidak mengetuk pintu hati manusia Padahal kita sudah menyampaikan Allah di dalam Quran yang kita sebutkan Berarti yang salah bukan Qurannya Tetapi seni kita mengetuk hati kita yang kurang benar Maka inilah perkara yang ingin kita coba jelaskan Untuk menjadi sebuah pembelajaran untuk kita Karena sesungguhnya dakwah itu perkara berat Karena kita jualan surga Dan jualan surga itu bukan gampang kalau orang itu jualan rokok saja ternyata butuh banyak sekali instrumen ketika mereka menjual rokok pasang iklan di TV kalau kita lihat di TV itu kan didominasi iklan itu tiga kalau enggak rokok sampo kalau enggak sampo pemutih wajah artinya seakan-akan masyarakat Indonesia itu banyak ketombenya sehingga harus diiklankan sampo harus diputihkan wajahnya walaupun mungkin saya sudah agak putih sedikit kemudian yang ketiga itu harus butuh rokok itu pun masih ditambah lagi dengan iklan billboard di pinggir jalan. Itu pun, maaf, masih ditambah dengan SPG-SPG yang ditebar di perempatan-perempatan jalan. Yang kadang-kadang dia nawarkan rokoknya dengan berpakaian di atas lututnya, yang semoga Allah mengarahkan mereka kepada hidayah, menawarkan rokoknya, dan tidak semua orang itu tergerak untuk mengambil rokok itu dan membeli rokok itu. Ada yang cuma iseng minta nomor SPG-nya doang. Ada yang kemudian cuma ngobrol, tapi setelah itu bilang, saya tidak ngerokok mbak. Padahal sudah ngajak bicara 10 menit dan ternyata dia tidak ngerokok. Kalau lah rokok saja ternyata membutuhkan instrumen untuk diiklankan setiap waktunya dan setiap harinya iklan itu mungkin berubah-rubah hanya untuk mengiklankan rokok supaya orang itu mengisap asap untuk dimasukkan ke dalam paru-parunya dengan mengeluarkan orang dengan mengorbankan kesehatan ternyata iklannya itu sedemikian besarnya membutuhkan uang sedemikian besarnya pula dan itu harus diiklankan setiap waktunya apalagi ketika kita mengajak manusia kepada surga karena surga itu diisi dengan perkara yang berat dan itulah diantara perkara yang kita harus pahami sesungguhnya dakwah itu adalah persoalan besar karena sesungguhnya kita mengetuk pintu hati kita dan orang yang kita cintai Semoga mereka mendapatkan asbab hidayah supaya mereka mendapatkan surga Dan itu butuh seni, seni itu artinya fikihnya Kalau beliau menyampaikan dengan artnya, kalau dalam pandangan kitab saya cuma menyampaikan kita butuh fikihnya Karena sesungguhnya fikih itu dibutuhkan dalam setiap perkara Apapun yang dilakukan tanpa fikih dan tanpa ilmunya Kerusakannya itu pasti lebih besar daripada kebaikan dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan Makanya setidaknya saya akan menyampaikan dalam forum yang singkat ini Karena kalau kita menyampaikan art of dakwah, fikih dakwah itu Maka kita mungkin butuh waktu satu hari dan dua hari untuk menyelesaikan Bahkan di Madinah saja sampai dibuka fakultas dakwah itu empat tahun tidak mungkin kita menyelesaikan di sini sampai kemudian cuma duhur selesai. Tidak mungkin, karena yang di Madinah saja butuh 4 tahun ketika mempelajari dakwah Maka kita cuma menyampaikan singkat dan globalnya Setidaknya kita faham tentang masalah dakwah Setidaknya kita mengerti tentang strategi ketika kita mengajak manusia kepada jalan surga Karena dakwah itu strategi mengetuk pintu hati supaya manusia beribadah kepada Allah dan menuju kepada surganya Saya akan kemudian mengatakan ada empat Poin yang ingin saya sharing pada kesempatan hari ini supaya kita mengerti tentang masalah dakwah itu. Yang pertama, kita harus merubah mindset dulu. Mindset kita ini harus dirubah karena sesungguhnya salah satu kesalahan besar dan kesalahan dan kemaksiatan pertama kali yang dilakukan makhluk di hadapan Allah itu adalah ketika dia salah memiliki mindset dalam berpikirnya. Siapa makhluk yang pertama kali berbuat kemaksiatan, iblis? Dan bukan sombong yang menjadikan iblis itu pertama kali melakukan dosa Memang sombong itu yang menjadikan iblis melakukan dosa Tapi itu disebabkan karena mindset yang salah Jalan berpikirnya itu sudah salah Apa mindset iblis yang salah? Mindsetnya iblis itu yang salah adalah ketika iblis itu Berpikir bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah Makanya ketika dia ditanya kenapa kamu tidak nyembah kepada dan sujud kepada Adam Maka yang dikatakan oleh iblis adalah min narin wa kholaktahu mintinin kamu engkau, engkau ya Allah menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam itu dari tanah dan dia berpikir bahwasanya komponen api itu lebih baik daripada komponen tanah. Padahal cara berpikirnya iblis ini salah karena para ulama mengatakan bukan api yang lebih baik daripada tanah tapi tanah lebih baik daripada api. Sifatnya tanah itu membakar, sifatnya tanah itu menghanguskan, sifatnya tanah itu meniadakan. Adapun itu sifatnya api sifatnya tanah itu sifatnya menumbuhkan, sifatnya tanah itu membuahkan, dan sifatnya tanah itu mengadakan. Berarti tanah itu lebih baik daripada api. Tapi karena mindsetnya iblis itu sudah salah, maka mindset yang salah menyebabkan iblis akhirnya sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, dan itulah kesalahan pertama kali manusia. Disebabkan logika berpikirnya itu sudah rusak duluan. Apa korelasinya dengan penjelasan kita out of dakwah? Saya ingin membenarkan mindset kita. Bahwasanya di dalam kita memahami konteks dakwah, konteks dakwah itu adalah merupakan persoalan yang harus dibebankan kepada setiap dari kita kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya puncak dari kehidupan agama itu dua, satu menikmati kesolihan kita ketika beribadah mahdoh, yang kedua berkontribusi kepada agama Allah banyak ada kelompok yang kemudian memiliki dua kelompok ekstrim Yang pertama hanya menikmati kesolihan Dia duduk di masjid, dia kemudian ikut taklim, dia kemudian mengikuti itikaf Tapi dia tidak peduli tentang apa yang terjadi kepada agama Allah Apapun berantaknya dari apa agama Allah itu dia tidak pernah perhatikan Tapi dia menikmati kesolihan ada kelompok yang kedua berkontribusi kepada agama Allah Selalu bersemangat membicarakan tentang agama Allah Dan apa kontribusi yang dilakukan oleh mereka untuk membantu agama Allah Tapi tidak pernah menikmati jalur kesolehan dia kepada Allah Itu juga salah Islam itu memadukan dua perkara Dan mindset ini harus kita miliki supaya kita tidak salah mengambil logika dan mindset yang salah dalam kehidupan kita Islam itu dua satu, menikmati jalur kesolihan kita ketika kita duduk dalam tahajud Tafakur di tengah malam, kemudian kita dikir di waktu pagi ketika sholat syuruk Itu menikmati kesolihan yang pertama Tapi yang kedua, bagaimana kita berkontribusi kepada agama Allah Untuk membantu agama Allah supaya agama Allah itu tegak di atas muka bumi ini Dan itu termasuk kewajiban kita dan tidak terpisahkan dari kehidupan kita Makanya kalau ada orang, kok dalam berislam ketika ditanya inti ngapain aja dalam Islam? Saya sholat, saya dzikir saya puasa, saya haji dan umrah Kemudian dia merasa selesai Berarti orang, orang ini salah mindset Kalau semacam ini Sholih itu tidak cukup dalam kehidupan kita Ketika menjadi hambanya Allah Makanya maaf Pernah nggak kita berpikir Kenapa Yahudi itu disisakan oleh Allah Kaumnya Nabi Lut hancur Padahal kesalahan kaumnya Nabi Lut itu, itu cuma satu Mendatangi latak tunar Hanya mendatangi laki-laki dengan laki-laki tapi kemudian dihancurkan, semuanya tidak disisakan sampai istrinya Nabi Lut tidak melakukan homo, hanya setuju dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Itu dihancurkan pula, ditinggikan kemudian tempatnya oleh Allah oleh para malaikat, sampai terdengar suara lolongan anjing mereka ketika ketakutan, dihempaskan, hancur, tidak disisakan oleh Allah. Kaum samud tidak disisakan oleh Allah, semua kaum itu tidak disisakan oleh Allah, tapi kemudian yang menarik. Justru kaum yang paling banyak pembangangannya kepada Allah dan paling banyak membunuh para nabi dan paling banyak merubah Kitab Taurat, yaitu adalah Bani Israel, yaitu adalah Yahudi, uniknya malah disisakan oleh Allah, bukan hanya disisakan oleh Allah, bahkan Allah menyebutkan dalam Surat Al-Isra ayat yang kelima. Summa kami akan ganti dan kami akan gulirkan kepadamu kekuatan wa kum bi amwali Kami berikan kepada kamu orang Yahudi mal yaitu adalah harta wa keturunan kalian itu banyak. Kenapa Yahudi itu disisakan oleh Allah bukan hanya disisakan. Dalam surat Al-Isra sampai kemudian Allah menyampaikan ditambahkan hartanya dan kemudian diperbanyak keturunannya. Makanya, hari ini kan kita sering tanya, "Kenapa ya yang menguasai kunci-kunci dunia dan materi itu adalah orang Yahudi? Itu sudah Allah jelaskan dalam Surat Al-Isra. Kenapa ya yang kemudian mengetahui, kemudian yang membuat ini, dan membuat segala pengetahuan yang akhirnya dibeli sama seluruh manusia di muka bumi ini adalah Yahudi? Maka itu sudah dijelaskan oleh Allah. Allah perbanyak hartanya Yahudi, Allah kemudian perbanyak keturunannya. Kenapa Allah sisakan orang Yahudi untuk menjadikan kita?" Mampu menjalankan kewajiban yang kedua, berkontribusi membantu agama Allah supaya musuh itu dihadirkan oleh Allah supaya ketahuan siapa yang ingin berjuang dan siapa yang tidak ingin berjuang ketika ingin menegakkan agama Allah. Makanya, musuh disiapkan oleh Allah. Ustadz, kenapa kita dalam kehidupan ini harus ada musuh? Ustadz. Ketika kenapa beriman itu kemudian harus punya musuh Ibrahim punya Namrud, Musa kemudian punya Fir'aun Kenapa kemudian Allah sisakan Yahudi Padahal Allah mampu untuk menghancurkan Yahudi dalam kehidupan kita Simple dan sederhana Allah itu ketika menyisakan musuh yaitu Yahudi dalam kehidupan kita supaya Allah tahu siapa yang mau berjuang untuk membantu agama Allah dan itulah nikmatnya kalau kita itu dalam kehidupan iman itu punya musuh supaya kita bisa mengalahkan mereka dan menegakkan agama Allah supaya semerbak sewangi di atas muka bumi coba kalau kita tidak punya musuh mungkin nikmatnya kita mau minta pertolongan tidak ada main bola kalau tidak punya musuh tidak enak main bola itu dia main di lapangan sendirian ngegulin sampai 12 Ditanya musuhnya siapa? Liverpool? Bukan Barcelona? Bukan Musuhnya hawa nafsu Walaupun ngegulin 12 Nikmat atau tidak nikmat? Enggak nikmat Tapi beda kalau kemudian kita kemudian menjalani kehidupan ini Kemudian punya musuh yang Allah siapkan untuk orang yang beriman Maaf ya Orang mukmin itu tidak boleh mencari musuh Tapi musuh itu sudah ada Dan tolong jangan diingkari Karena yang menyiapkan itu Allah Kenapa kemudian akhirnya beda kalau kita main bola, kemudian kita punya 11 pemain yang menjadi musuh. Kita akhirnya ngoper, kita akhirnya ngocek, kita akhirnya kemudian nendang. Tidak usah 12 ngegulin, satu ngegulin aja sudah luar biasa. Nikmatnya itu terasa. Sampai buka baju, goyang-goyang, renang di atas rumput, diinjek sama enam setemennya, akhirnya pingsan, dia muntah-muntah. Tapi disitulah itulah kenikmatannya. Ini yang kemudian poin yang pertama bahwasanya berarti saya antum kalian maka sesungguhnya kita punya kewajiban bahwasanya di dalam agama ini ada dua jalur. Jalur menikmati kesolihan dan jalur berkontribusi untuk agama Allah dan berkontribusi kepada agama Allah sering saya sampaikan dalam sebuah bahasa yang gampang. Ada salih, ada muslih. Dan yang dicari oleh Allah dalam kehidupan kita bukan hanya salih tetapi yang dicari oleh Allah adalah muslih. Kenapa? Salih belum tentu kita diridai oleh Allah. Mana dalilnya kalau salih belum tentu diridhai oleh Allah Allah kemudian menyampaikan lewat lesan Rasulullah dalam hadis yang sahih Ada satu kaum yang melakukan kemungkaran Tidak ada perbaikan pada kaum itu Lalu kemudian Allah menyuruh malaikat adzibhum Kamu siksa kampung itu Karena mereka melakukan kemaksiatan terus menerus Selama dalam kehidupan bermasyarakat mereka Malaikat ketika akan menyiksa kampung itu Kemudian malaikat itu mendapati ada orang yang sedang khusyuk beribadah kepada Allah Lapor kembali kepada Allah Ya Allah di kampung yang engkau suruh kami untuk mengadap kampung itu, ternyata ada orang yang sedang husyuk beribadah kepada engkau, ya Allah. Justru Allah berkata, siksa kampung itu mulai dari orang yang sedang husyuk beribadah kepadaku. Kenapa, ya Allah? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kerusakan dan dia tidak berusaha untuk memperbaiki. Dan malaikat turun menyiksa kampung itu, itu dalil. Solih itu is not enough. Maaf ya pakai bahasa Inggris sekali-kali. Solih itu tidak cukup. Berarti kita harus menjadi muslim. Itu poin yang pertama yang kita harus pegang. Mindset kita harus dirubah. Bahwasanya mindset kita bukan hanya menikmati jilbab. Bukan hanya menikmati peci. Bukan hanya menikmati ketika kita jalan ke masjid. Bukan hanya menikmati ketika dikir pagi dan dikir petang. Itu kita nikmati tapi jangan berhenti di situ. Tapi kita harus menikmati kontribusi yang kita berikan kepada agama Allah dan Allah paling senang kalau kita bukan hanya sholih tetapi menjadi muslim. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, berkontribusi untuk agama Allah itu salah satunya panggungnya itu dakwah. Dan dakwah itu ternyata bukan hanya kewajiban yang dibebankan kepada mereka yang lulusan pondok pesantren. Tapi dakwah itu dibebankan kepada setiap orang karena setiap orang itu ustadz. Mau ustadz? Iya, Mana dalil antum? Bahwasanya setiap orang itu ustadz. Saya tidak mengambilkan dalil nakli, tapi saya akan mengambilkan dalil akal. Kita ini semuanya adalah ustadz. Setidaknya paling minim ustadz bagi keluarga kita. Seorang ayah ustadz bagi istrinya. Seorang ibu ustadz bagi anaknya. Kenapa? Kita diperintahkan untuk mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia. Jadi ustad itu bukan hanya mereka yang kemudian lulusan di pondok pesantren Tapi termasuk di antara ustad itu semua di antara kita Kalau kita sudah mengimani Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran disampaikan oleh seluruh ulama Salah satu Imam Syafi'i Salah satu kewajibannya kita kepada Al-Quran itu apa? Menyampaikan Al-Quran kepada mereka yang tidak tahu Makanya sampai Nabi mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah itu bersabda Beligu walau ayah Sampaikanlah diriku, sampaikanlah dari diriku walaupun satu ayat Kenapa nabi itu mengatakan satu ayat? Kenapa nabi itu mengatakan satu ayat? Kenapa nabi tidak mengatakan satu surat? Karena nabi tahu kapasitas umatnya itu ada yang bermacam-macam, ada yang hafal 30 juz ada yang cuma hafal 5 surat, ada pula yang hafal cuma 3 surat yang terakhir. Kalau jadi imam muter-muter di situ doang. Saya tidak nyindir antu, masalah ya. Itu yang disono. Tapi yang disono pindahan dari sini biasanya. Kalau ini Masya Allah lihat ini 30 juz Insya Allah On the way tapi <laughs> On the way 30 Kenapa Nabi menyebutkan cuma satu ayat Lu satu ayat itu apa? Toha Satu ayat itu apa? Yasin Satu to, satu ayat itu apa? Alif Lamim Uniknya Nabi tidak mengatakan Beli gu'ani walau surah karena Nabi tahu umatnya nanti ada yang tidak hafal satu surat. Al-Kafirun aja nggak ngerti juntrungannya akhirnya itu muter-muter gitu sampai dua jam tidak ketemu akhirnya itu namanya surat al kafirun cita rasa al baqarah karena dia tidak ngerti ujung akhirnya saya nggak nyindir antum biasa aja ramadan itu berbaik sangka makanya ketika nabi menyampaikan walau ayah berarti apa kewajiban kita itu menyampaikan dakwah dan setiap dari kita itu ustad yang di sebelah kiri saya ini ustadz, sebelah kanan saya itu ustadz ya. Setidaknya untuk siapa? Ustadah bagi putrinya, ustad bagi istrinya. Maaf ya yang jomblo ya. Berarti yang jomblo ustad untuk siapa saya tidak tahu. Maka kemudian disitulah kewajiban kita yang kedua. Karena apa? Kontribusi pada agama Allah. Oke, saya sepakat Ustaz. Kita tidak hanya menikmati kesalihan. Kita berkontribusi kepada agama Allah. Jalannya apa? Dakwah. Sampaikan. Jadilah pemilik yang terbaik dari setiap lesan yang ada di atas muka bumi itu. Ketika Allah mengatakan, Waman ahsanu ilallah. Siapa pemilik terbaik dari satu ucapan? Bukan narat, bukan kemudian orator. Bukan motivator nasional. Bukan kemudian ustadz, tapi siapapun yang memiliki perkataan yang terbaik adalah orang yang menyampaikan perkataan menuju kepada Allah. Dan itu, walaupun satu ayat yang antum ketahui, antum harus sampaikan. Loh ustadz, kata teman saya, katanya kita harus kemudian paham dulu dan berilmu dulu. Betul, kita harus paham yang kita sampaikan, satu ayat pahami, sampaikan. Dan kita ketika menyampaikan itu, maaf ya, maka tidak boleh ada yang kemudian udur, kemudian mengundurkan diri, absen dan cuti dalam perjalanan itu hanya beralasan dengan mengatakan saya masih banyak dosanya, Ustaz. Lo jangan gitu. Justru ketika kemudian kita berdosa, kemudian kita berdakwah, moga-moga tawasulnya kita di dalam kita berdakwah itulah yang akan menjadikan kita dijaga oleh Allah dari dosa itu. Kenapa? Kalau dakwah itu nunggu orang yang sempurna. Siapa di antara kita yang sudah berpindah menjadi malaikat? Tidak ada yang jadi malaikat. Makanya maaf ya, perhatikan ini di depan saya ini. Apakah semua proses hijrahnya itu sampunta sama salam? Salah satu proses, satu tahap? Enggak. Mungkin ada yang tinggi, mungkin ada yang rendah. Tapi mereka ketika kumpul, walaupun mereka mungkin harusnya punya kegiatan, tapi mereka komitmen untuk datang pada acara-acara semacam ini. Mereka ada yang mungkin masih melakukan kekurangan, itu wajar. Sebagaimana para sahabat, apakah para sahabat itu kualitasnya, kualitasnya itu semuanya sama kayak Abu Bakar? Enggak. Ada yang orang yang kemudian sahabat berdakwah kayak Umar bin Khattab tidak pernah melakukan kemaksiatan setelah kemudian dia beriman. Dan kalaupun kemaksiatan dilakukan hanyalah sedikit yang dikerjakan. Tapi ada seorang sahabat yang juga membantu kontribusi Islam tetapi dia masih melakukan kemaksiatan. Contohnya siapa? Abu Mihjan as Beliau itu peminum khamer berkali-kali minum khamer sampai akhirnya ditahan dan kemudian dikatakan kamu tidak boleh ikut jihad ketika kamu masih minum khamer. Tapi walaupun minum khamer, dia memberikan kontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan Karena apa? Kita harus tahu Kita bukan hanya ditanya oleh Allah tentang sholat yang kita kerjakan Tapi kita ditanya kontribusi apa yang kita lakukan untuk agama Allah Maaf ya, saya kalau boleh sampaikan Kita ini kalau punya uang Ternyata saya tidak ada uang Dompet saya di mana ya? Akhir iki dompet saya di mana? Ini kalau misalkan kita punya uang, contoh uang, ini contohnya, ini ada surat pertanyaan tadi. Contohkan ini uang. Kalau kita punya uang saat 10 ribu saja, nggak usah 10 ribu, 5 ribu. Kita ini akan ditanya sama Allah itu. 5000 ribu itu dari mana? Bagaimana kamu membelanjakannya dan bagaimana kamu mendapatkan? Padahal cuma 5000 ribu. 5 ribu di sisi Allah itu hina atau tidak hina? Nggak usah 5000 ribu. Dunia dan seisinya itu kata Allah aja tidak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk kok. Tapi kalau sudah berbicara tentang mendapatkan rezeki, walaupun dunia itu sebanding dengan tak sebanding dengan sayapnya seekor nyamuk, tetap yang namanya uang lima ribu ditanya oleh Allah dari mana kamu mendapatkan dari bagaimana kamu membelanjakan. Artinya. Kalau uang lima ribu saja kamu akan ditanya oleh Allah dalam hisapnya sampai Allah menyampaikan la ilah tidak ada perkara yang kecil dan perkara yang besar kecuali semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Kalau lima ribumu saja ditanya sama Allah, masa kewajiban kita kepada agama Allah tidak ditanya? Tidak mungkin, mustahil. Kalau kita sempat mikir dan menjawab tidak ditanya, Ustaz, berarti kita ini salah kaprah ketika memahami tentang Allah ketika detail di dalam hisapnya. Agama Allah itu besar kedudukannya di sisi Allah. Saya ini bukan hanya ditanya sholatnya kamu tadi malam terawehnya, isyanya itu ditanya. Tapi juga saya akan ditanya bagaimana keislaman yang kemudian saya harus kontribusikan di dalam kehidupan agama ini. Saya pasti ditanya oleh Allah, kamu hidup tahun berapa? Tahun 1990, tahun 2000. Apa yang terjadi pada tahun 2000? Ada kemaksiatan ini, kemaksiatan ini, kemaksiatan ini, kemaksiatan ini. Allah nanti nampakkan, dibantu dengan bumi yang akan cerita. Lu masuk bumi bisa cerita Ustaz? Bisa. Mana dalilnya kalau bumi bisa cerita? Ma'idin tuh hadis akhbaroha. Bumi itu akan cerita apa saja yang terjadi di atasnya. Orang yang homo, maka bumi akan cerita. Fulan pernah homo. Kalau ada orang zina, bumi itu akan cerita. Semuanya cerita. Orang ini hidup pada zaman ketika kita di atas bumi ini melakukan banyak kemaksiatan. Kira-kira Allah akan diam enggak? Cuma nanya kita sholatnya, jilbabnya? Enggak mungkin. Allah akan nanya. Ketika homo di mana-mana zina di mana-mana, Al-Quran dilecehkan. Apa yang telah kamu berikan untuk agama Allah ketika kamu hidup pada zaman itu? Pasti ditanya. Wah kita tidak jenguk saudara kita aja, kita ditanya sama Allah kok. Oh, iya. Makanya ada orang dihisap oleh Allah dalam hadis riwayat muslim. Ya ibadi, lima malam ta'ud Wahai hambaku, kenapa kamu tidak menjengukku ketika kamu hidup di dunia? Kemudian hamba yang dihisap itu berkata, ya Allah, gimana saya menjenguk engkau? Engkau adalah rob yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah bertanya, Allah kemudian menjawab, engkau dapati seorang hambaku sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Padahal ketika engkau menjenguknya, kamu akan mendapati aku ada di sisinya. Oh. Luang namanya menjenguk. Kalau kita tidak menjenguk nih, ada salah satu teman kita, saudara kita sakit, nggak menjenguk. Allah itu nanya. Lo, kalau kemudian kita tidak menjenguk orang yang sakit, padahal dia tidak dalam kondisi di apa-apakan, Allah itu akan hisap kita. Lo, apalagi tentang agama Allah. Kucing yang terdolimi di dalam kamar saja, Allah akan menegakkan keadilan kok. Apalagi ketika kita bicara agama Allah ketika hari ini banyak sekali masalah yang ditinggalkan pada agama Allah ini ketika kita mendapati banyak kemaksiatan. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh saya dan Ustaz Felix. Tapi harus diselesaikan bersama-sama, dimulai merubah mindset kita. Kita ini bukan hanya menikmati kesolihan, tapi menikmati kontribusi apa yang harusnya kita berikan kepada agama Allah. Disitulah kita paham Kenapa ya para sahabat itu kok tidak meninggal semuanya di kota Madinah Meninggalnya itu macam-macam Ada yang di Syam, ada yang di Mesir Kayak Amro bin As Kenapa kemudian para sahabat itu tidak semuanya meninggal di kota Madinah Padahal kota Madinah itu kan menjanjikan Ada masjid Nabawi Tempat terakhirnya Rasulullah Kemudian mereka bisa berputar-putar di antara sahabat karena para sahabat itu mereka setelah Rasulullah meninggal Mereka berpencar untuk melaksanakan kewajiban mereka yang kedua Berkontribusi pada agama Allah Itulah yang menjadikan akhirnya para sahabat tahu Mereka dididik oleh Nabi bukan hanya menjadi solih Tapi mereka dididik oleh Nabi bagaimana mereka memberikan kontribusi untuk agama Allah Lo sampai Khadijah aja Khadijah itu belum pernah ikut taklim di JCC kayak gini Itu sudah paham dari awal sampai hartanya habis untuk membantu nabi. Kenapa hartanya Khadijah habis untuk membantu nabi? Karena Khadijah tahu ini suaminya seorang nabi dan saya itu pengikutnya dan saya harus memberikan bantuan kepada nabi yang mana itu adalah suami saya. Habis uangnya Khadijah itu. Dan hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu salah satunya karena keberkahan uang dan harta yang ditanam oleh Bunda Khadijah ketika membantu agama Allah. Makanya dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mungkin dakwahnya lewat multimedia, ada yang mungkin dakwahnya hanya menyampaikan undangan. Ada yang dakwahnya satu ayat kemudian dihafalkan satu hari. Ada dakwahnya bermacam-macam tapi itu merupakan bagian dari seni kita ketika berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu adalah kewajiban kita bersama dan bukan hanya dibebankan kepada satu dan dua orang. Ilmu kita masih terbatas, Ustaz. Ya, saya sampaikan. Kalau ilmunya masih terbatas, jangan berani-berani menyampaikan sesuatu yang antum tidak ketahui. Baru hijrah Ceritakan saja perjalanan hijrah itu nikmatnya kayak apa. Enggak usah cerita sesuatu yang susah. Saya baru hijrah pengen ngajarkan faraid, Ustaz. Hayah. saya faraid aja 4 semester enggak selesai kok. Itu pun banyak teman saya yang kemudian nilainya enggak cukup untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Wah, ngajarin faraid enggak usah. Ngajarin apa yang antum pahami apa. Saya pahamnya khusyuk dalam salat, ajarkan karena itu merupakan bagian dari medan kita ketika kita berdakwah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dakwah itu cinta. Kalau sudah paham itu dakwah, dan itu kewajiban kita, dan kita dibebankan kewajiban yang sama. Yang ketiga, dakwah itu cinta. Dakwah itu cinta, itu apa artinya? Satu, berarti harus ada pengorbanan yang harus kita berikan. Layaknya seorang pemuda ketika mengejar seorang gadis, maka banyak pengorbanan yang diberikan. Apa pengorbanannya? Datang ke rumahnya, kemudian membawa martabak untuk kemudian calon mertuanya, menyampaikan dalam bentuk CV ini, Pak. Saya orangnya ada di dalam kertas ini, Pak ini nomor saya itu pengorbanan. Berarti dakwah itu ketika dikatakan cinta, satu, dakwah itu memerlukan pengorbanan dan dakwah itu mungkin akan merenggut banyak perkara dalam kehidupan kita. Merenggut waktumu, merenggut kesempatan leha-lehamu, merenggut kemudian waktu bermainmu, tapi itu kewajiban. Maka kalau kita berdakwah sambil kemudian kita santai, berarti kita belum mengatakan dakwah itu cinta. Dakwah itu dikatakan oleh para ulama dakwah itu cinta. Kenapa? Karena merenggut apa saja dalam kehidupan kita. Makanya kita nanti kalau berdakwah Bisa jadi kita harus menahan marah tidak semua komentar harus kita balas dengan komentar Tidak semua ketika foto kita dicoret-coret Kemudian kita coret-coret foto Saya tidak curhat ya Saya hanya menyampaikan doang karena kemudian di situ kemudian butuh kesabaran ketika dakwah itu cinta sebagaimana cintanya kita kepada istri kita kita sabar sebagaimana cintanya seorang istri kepada suami harus sabar maka sama dakwah itu cinta kemudian ada seni ikhtiar ketika mengetuk hati tetapi didahului dengan pengorbanan yang harus kita berikan makanya tugas pertama kita itu dakwah tugas sampingannya nah kerja IT di Pertamina kerja di Gojek jadi artis itu sampingan tapi tugas utamanya yang berdakwah untuk ngajak orang kepada kepada agama Allah sesuai dengan apa yang kita mampu dan itu yang kita harus pahami. Terus kemudian ketika kita memahami dakwah itu cinta harus didoakan dan maaf ya jangan ngelihat orang itu jadi musuh dakwah gitu loh. Ini kesalahan saya dulu ini. Saya itu pertama-tama dulu dakwah tahun 2007 itu kalau ngelihat orang itu bukan objek dakwah tapi musuh dakwah. Melihat supporter bola musuh dakwah. Melihat kemudian, supporter ini musuh dakwah salah. Dakwah itu, ketika dikatakan cinta, berarti memandangnya itu rahmat. Berarti kemudian, kalau melihat orang itu bukan musuhnya dakwah, tetapi obyeknya dakwah. Karena sesungguhnya, setiap orang berhak untuk mendapatkan jalannya untuk menuju kepada surga. Makanya, kenapa dalam Islam tidak boleh kita menghujat dosanya orang. Saya ingatkan ini hadis penting. Rasulullah sampai mengatakan, dan para ulama juga menegaskan, siapapun yang menghujat orang dengan dosanya. Lalu dia merasa lebih baik daripada orang yang dia hujat dengan dosanya, kata Rasulullah, tidak akan dimatikan dia sampai Allah akan uji dengan dosa yang sama dan bisa jadi dia pun belum tentu selamat dari dosa itu sebagaimana saudaranya dia hujat dengan dosa itu dan tidak selamat. Jangan menghujat Makanya, ketika kita berdakwah, itu kemudian instrumen di dalam dakwah. Itu apa? Instrumen dalam dakwah itu artinya adalah kita jangan memandang orang itu musuh dakwah, tapi obyek dakwah. Lihat, supporter bola itu obyek dakwah. Ada orang kemudian bertato, itu obyek dakwah. Ada orang yang kemudian minum khamr kemudian dia masih, kemudian melok seorang perempuan di pinggir jalan. Itu obyek dakwah. Kalau hati kita masih membenci. Berarti kita harus pulang kemudian kita harus mengusap air wudhu dan mengatakan dan kemudian meminta kepada Allah supaya kita dibersihkan hati kita. Kenapa? Nabi tidak pernah membenci. Semua orang dianggap menjadi objeknya dakwah. Sampai kemudian furkan diberikan ketika ada perang badar. Tapi sebelum furkan diberikan oleh Allah yaitu dalam perang badar, Nabi itu melihat setiap orang itu adalah objek dakwah. Dan itu konsekuensi ketika kita mengatakan dakwah itu adalah cinta. Makanya kalau kemudian kita sudah kemudian melihat orang itu objek dakwah, maka apa yang kita lakukan itu bagian dari cara yang terbaik. Betul kata Ustaz Fadli Kalau dakwah itu nggak nyampe, padahal kita memakai ayat Allah dan memakai hadis Nabi, padahal itu dua-duanya adalah modal terbaik dalam kehidupan kita. Berarti yang salah bukan ayat Allah yang menjadi modal ketika kita menyampaikan. Yang salah kita, mungkin kita yang menjadikan orang itu lari dari kebenaran. Ustadz, Kan antum pernah ngomong, dakwah itu panggung kebenaran itu sepi pengunjungnya banyak komentatornya. Betul. Tapi banyak komentator itu bukan kita lempari dengan batu. Karena bisa jadi ada orang yang kemudian komentatornya banyak hari ini komentator, tapi bisa jadi dia besok menjadi orang yang membantu dakwah. Dan kita tidak tahu tentang bolak-baliknya hati manusia. Tapi jadi, tapi yakinlah semoga kita menjadi pintu hidayah bagi orang ketika pertama kali dia mengenal Islam. Makanya dakwah itu memerlukan kekuatan cinta. Didoakan. Jangan suka mencela kegelapan kalau kita tidak membawa lentera. Sukanya kita nyalain orang, tapi kemudian tidak pernah menyampaikan. Sukanya kita nyalain orang tua, orang tua saya masih awam, Ustaz. tapi kamu ketika pulang taklim tidak pernah menyampaikan kepada ibumu. Itu namanya apa? Suka mencela kegelapan, tapi kurang tidak membawa lentera. Tidak butuh akhir orang yang mencela kegelapan itu. Yang dibutuhkan itu orang yang membawa lentera. Banyak orang, banyak orang taklim itu baru belajar, sukanya mencela kegelapan, tapi dia lupa untuk membawa lentera. Lu apa artinya mencela kegelapan kalau kita tidak memberikan solusi? Dan itu merupakan bagian dari kekuatan dakwah ketika dakwah itu dikatakan cinta. Ini penjelasannya panjang. Tapi di situlah kita paham. Jangan anggap orang kecuali itu objek dakwah. Sebagaimana, maaf ya. Coba kita belajar dari semangatnya ikhwan-ikhwan jemaah tablik. Luar biasa kalau melihat orang itu dilihatnya itu objek dakwah disamperin ditanya masalah sholat cuma ditanya ayo pak sholat pak kalau belum datang didatangin rumahnya makanya saya setuju kalau ada orang mengatakan belajarlah semangatnya dari mereka semangat mereka untuk ngajak orang itu luar biasa dan semangat itu tumbuh kapan ketika melihat orang itu objek dakwah untuk menjadi fasilah kita mendapatkan kebaikan besar di sisi Allah itu yang kemudian harus kita pahami maaf ya mucikari kalau nyari korban aja detail Mucikari kalau pengen dijadikan apa siapa yang jadi PSK-nya detail diperhatikan orang dan ketika dia pengen menjadikan orang itu menjadi WTS dan PSK dikasih dulu fasilitas dikasih dulu rumah kontrakan dikasih tunjangan bulan saat dua bulan tiga bulan setelah kemudian dia nyaman dengan orang itu barulah dia akan mengungkapkan jati dirinya saya ini Mucikari dan kamu mau nggak jadi PSK salah satu di antara bawahan saya dan itu dimulai dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan lebih dulu padahal dia hanya mengajak orang kepada neraka kita ngajak orang kadang-kadang kata-katanya sudah ketus sudah tidak menggambarkan rasa cinta memilih kata-kata yang menohok dan itu yang akhirnya menghilangkan kebaikan art of dakwah itu menjadi hilang ketika kita kemudian mengajak manusia siapapun orang di hadapan kita itu objek dakwah dan itulah kesempatan emas kita yang keempat yang terakhir Berarti dakwah itu punya komponen penting dan instrumen Dan itu namanya fikih dakwah Saya ingatkan ya, ada dua kisah nyata yang saya dapatkan Yang pertama di salah satu negara Ikhwanya tidak mau cerita Cerita sama saya ketika saya mau datang ke negara itu Tapi nggak dapat visa Saya nggak tahu saya nggak dapat visa Kemudian dia cerita Di tempat kita ini Ustadz Ada orang yang rombongan masuk Islam Baru masuk Islam Lalu kemudian lama dia didatangi oleh beberapa kelompok orang rajin mendatangi Tiba-tiba, dia kemudian, karena orang yang mualaf ini sudah masuk Islam, sering datang ke masjid tempat kota tersebut. Setelah itu, kemudian lama mereka semuanya rombongan murtad lagi. Setelah mereka masuk Islam, lalu kemudian orang itu, orang-orang yang selama ini kemudian tidak terlalu perhatian, lalu perhatian, kenapa kok murtad lagi? Ditatangi, disamperin, lalu ditanya, "Kenapa murtad lagi? Sudah masuk Islam kok murtad lagi?" Kemudian dijawab, "Iya." Ternyata saya ketika masuk Islam, tiap hari saya itu dijejalin dengan perkataan jangan ikut kelompok ini, jangan ini kelompok ini, kelompok ini. Padahal saya tidak ngerti apa-apa. Saya datang ke masjid pengen sholat karena saya belum tahu masalah sholat. Tapi kemudian diomongin ini, diomongin ini, diomongin ini, diomongin ini. Jangan ikutin kelompok ini, jangan ikutin kelompok ini. Kalau kelompok ini begini begini, kalau ini kelompok ini begini begini. Dia akhirnya belum sampai pikirannya ke situ, sudah dijejali pikiran itu. Akhirnya mereka memutuskan. Ternyata tidak nyaman di dalam Islam. Keluar dia. Karena apa? Ternyata karakter berkelompoknya sama dengan agama kita sebelumnya. Itu kisah nyata. Ini berarti menunjukkan kepada kita, ternyata dakwah itu buku fikih. Art of dakwahnya itu butuh. Kisah yang kedua, kisah di tebet sini. Ada seorang ikhwan, ini sudah sering saya sampaikan. Ada seorang ikhwan habis kajian itu ngikutin saya sampai ke mobil. Tanya, dia bilang sama saya, saya baru kali ini ikut kajian Ustaz. Alhamdulillah, moga-moga istiqomah. Tahu nggak Ustaz bagaimana saya itu bisa ngaji Ustadz? Saya dulunya itu trauma dengan kata kajian. Masya Allah. Saya ulang lagi, apa sih trauma Ustaz, dengan kata kajian? Orang biasanya trauma itu ketinggian, gelap, kecoa, tikus, kucing. Ini trauma dengan kata kajian. Loh kenapa untuk bisa trauma dengan kata kajian? Cerita. Dia mengatakan, saya nikah bersama istri saya. Kami berangkat dari nol, sampai kemudian ternyata dalam perjalanan pernikahan saya istri saya tersapa hidayah pertama kali istri saya berubah total loh pakaiannya berubah dengan izin Allah dia ganti komunitas dia yang dulunya kemudian menjadikan dia tidak paham kemudian dia ganti dengan komunitas yang baru tiap hari dia ikut taklim kalau saya kan tidak bisa Ustaz. karena saya harus kerja saya paling ikut kajian sabtu dan Ahad. itu pun kalau ada ngantuk ketika ada kajian dan akhirnya jarak saya dengan istri saya itu terlalu jauh ibaratnya istri saya ini kayak Ferrari saya kayak angkot itu Tambun Bekasi lama nyusulnya itu lama akhirnya itu tiap hari kerjaan kami cekcok dan akhirnya kemudian bertengkar bahkan kadang-kadang saya itu saking traumanya bertengkar kadang-kadang kalau istri saya ngaji saya tanya tema kajiannya apa Ustaz tahu nggak kenapa kemudian saya nanya tema kajiannya apa? Kenapa? Karena biasanya nanti pertengkaran itu biasanya berdasarkan tema yang dia kaji. <SILENGALAN> Kalau temanya apa tema hari ini? Salat tahajud. Waduh, nanti malam nih Pertengkarnya masalah tahajud. Sampai kemudian akhirnya gesekan ini tidak bisa dipertahankan. Kapal itu karam. Dan kemudian istrinya kemudian berpisah dengan suaminya, istrinya kemudian akhirnya menikah lagi. Eh, ini baik, tidak menyebutkan kekurangan istrinya. Saya bersyukur istri saya kayak gitu, Ustaz. Saya akhirnya trauma dengan kata kajian. Kenapa? Karena menurut saya itu yang menjadikan istri saya sampai kayak gitu tuh gara-gara kata kajian. Makanya setiap ada kemudian di handphone saya ada kata kajian, saya delete. Ada undangan kajian Islam, delete. Apalagi kajian out of dakwah, delete kata dia. Karena dia trauma dengan kata kajian. Sampai kemudian akhirnya kemudian diberikan kesempatan oleh Allah. Allah memilih dia untuk tersapa hidayah. Akhirnya kemudian dia mendengarkan YouTube karena YouTube YouTube yang pendek-pendek itu. Jadi karena anak YouTube itu nggak usah panjang-panjang. Ada orang yang punya kesempatan cuma melihatnya itu lima menit. Bukan hanya karena kuotanya yang terbatas karena waktunya juga. Maka kemudian dia dengar sebentar tersapah dengan hidayah. Masuk kemudian ke kajian saya sampai hari ini masih sering datang ke kajian masih sering beana dengan saya. Apa yang kita ambil dari dua kisah itu? Disitulah kita faham Ternyata, ketika kita berdakwah, lalu tidak ngerti apa yang harus kita lakukan, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak daripada kebaikannya. Orang bisa murtad kembali dari agama Allah, gara-gara kita menyampaikan sesuatu yang belum saatnya. Jangan suka ngukur sepatunya orang dengan kaki kita, karena itu beda. Oh, baru masuk Islam, kamu ajarin jangan gitu, jangan ke situ, jangan ikut itu, jangan ikut itu. itu. Itu namanya, kamu ngukur sepatu orang dengan kaki kamu, padahal kemudian kakinya orang beda dengan kakinya kita. Ibarat mereka baru masuk Islam Itu harusnya kita paham Baru masuk Islam itu diajari yang ringan-ringan Yang menggembirakan Selayaknya kayak anak kecil Anak kecil itu kalau kita ceritakan agama Jangan kita ceritakan Hidup itu keluarga sakinah mawadah dan warohmah Tidak paham lagi Wong hawariun aja sampai sekarang tidak paham-paham Maaf ya Yang anak, anak kemudian masih kecil diajari bagaimana surga itu indah Ada es krimnya, ada mobilnya, ada kemudian pesawat terbangnya sama itu namanya fikih dalam dakwah dan fikih dalam dakwah itu telah dimanuskrip oleh para ulama tebal itu dan ternyata selama ini ketika kita berdakwah jarang-jarang untuk membaca bagaimana fikih dakwah di situ ada hikmah di situ kemudian ada cara kita untuk menghindari perbedaan-perbedaan yang tidak perlu terjadi dan itu ada dalam pikir dakwah. Makanya saya mengharapkan ini, saya usul sama akhir hari ini. Moga-moga nanti kegiatan ini bukan hanya satu hari, tapi kemudian tiga hari kita belajar pikir dakwah. Supaya setiap nanti keluaran angkatan pertama, betul-betul kemudian akan menampakkan wajah terindah dalam dakwah. Dan antum menjadi delegasi Islam untuk menyampaikan Islam kepada orang yang hari ini belum mengerti tentang Islam. Karena apa? Banyak orang yang hari ini tidak mengerti Islam karena sesungguhnya mereka itu dibentuk sama narasi orang-orang kafir yang ketika mereka ingin membenturkan Islam dengan kebenaran. Makanya kita yang menjadi delegasinya. Banyak hal yang kemudian dalam pikir apa? hikmah. Hikmahnya apa? Bagaimana kita menyampaikan misalkan kita ada perempuan pakai celana pendek, Kemudian dia mungkin ngerokok Tapi juga sering datang ke dukun Jangan ingetin masalah celananya dulu Jangan ingetin masalah rokoknya dulu Ingetin masalah dia datang ke dukun Kenapa? Datang ke dukun itu lebih parah Daripada kemudian pakaian celana pendek dan ngerokok Bukan berarti celana pendek dan ngerokok ringan Saya pakai celana pendek kalau gitu Ustaz. Loh, kenapa celana pendek? Daripada saya datang ke dukun ya enggak gitu Itu caranya menyampaikan tuh gitu itu hikmahnya prioritas yang mana itu termasuk fikih dakwah dan fikih dakwah itu penting memahami perbedaan ada masalah fikih itu tidak boleh dijadikan sarana untuk bertengkar makanya saya ulang-ulang sebuah kata fikih itu luas yang sampai itu hati kita dan kita harus menghormati ketika ada orang memilih pendapat kita dan memilih pendapat yang tidak sama dengan kita. Kadang-kadang kita harus memahami dalam konteks dakwah itu berbuka untuk apa? Membuka diri untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Lihat aja saya dengan Ustadz Felix, cara pakaiannya beda. Dia pakai batik, saya tidak pakai batik. Tadi saya mau ngomong, ngomong sama istri, saya mau pakai batik biar sama sama Ustadz Felix. usah bi, Abib jadi Abi, Ustaz jadi Ustaz Betul kan? Padahal saya pengen menghormati beliau. Dia nggak pakai peci, saya pakai peci. Saya nggak bisa nggak pakai peci. Beda nanti kemudian dilihatnya. Dikiranya nanti nak STM malah saya kan. <tik> 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 saya kalau kemudian kayak Ustadz Hanan pakai kuplo, pakai kemudian vanel gitu, ah pakai gitu malah saya nggak dikira Ustadz nanti. Ini asalnya saya drop out mana ini kan? <tik> <tik> itu perbedaan. Dan ternyata dalam dakwah itu dibutuhkan kepintaran untuk mengelola itu dan itu difahami dalam fikih dakwah. Kadang-kadang kita punya semangat tapi tidak punya komitmen untuk belajar fikih dakwah padahal fikih dakwah itu out of dakwah. Perbedaan harus kita pahami, wong oh, perbedaan itu kan ada. Orang Sunda dengan orang Jawa beda dalam konteks agama pun sama. Coba kalau kita orang Jawa tidak paham orang Sunda, orang Sunda tidak paham orang Jawa, berantakan. Orang Jawa datang ke orang Sunda, orang Sunda kalau nyajikan teh itu tawar atau manis? Tawar. Orang Sundanya kayak raya mobilnya 6, motornya 7. Orang Jawanya datang ketika disuguhkan teh, dicicipin. Yalah, pahit tawar. Kaya raya gula ndak punya. Pelit betul kamu jadi orang ini. Itu komentarnya, karena ndak paham bagaimana kulturnya masyarakat di Indonesia kayak apa. Giliran orang Sunda datang ke orang Jawa, tidak sekaya orang Sunda. Tapi orang Jawanya, orang Jawa itu apa-apa manis atau tidak manis. Manis, tehnya manis atau tidak? Manis, buat bakwan aja pakai gula kok. Makanya orang Jawa itu manis-manis. Saya salah satunya. Saya tidak ngerti ini, mau Jawa atau tidak Jawa. Maka kemudian di situ, kalau orang Sunda, antum Jawa ya, ya. Nah, iya, namanya Jawa Untung. Nama Untung itu nama lainnya Bejo. Jadi boleh antum panggil Untung, boleh Bejo juga boleh. Orang Sunda datang ke orang Jawa Lah orang Jawa kalau nyajikan teh manis Orang Jawanya nggak terlalu kaya Tapi tehnya manis Orang Sundanya nggak paham Minum manis betul ya Baru punya gula aja sombong Kan gitu Paham itu itu yang kita harus pahami itu fikih dakwah sudah sering saya sampaikan contoh itu kenapa karena banyak dari kita punya semangat berdakwah tapi fikih dakwahnya itu tidak ngikutin Anak berharap semoga kajian kita ini bukan hanya tablik saja. Nanti saya berharap musyawarah itu juga akan membentuk angkatan pertama, angkatan kedua fikih dakwah out of dakwah. Kalau fikih dakwah kan anak milenial mungkin tidak mau. Kalau diganti out of dakwah mungkin ikut. Kita pelajari di situ mungkin multimedia akan akan menyampaikan, mungkin kontennya kayak ahwariun akan menyampaikan. Tapi ahwariun ini jangan menyampaikan sakinah mawadah dan maromah. Belum terbukti, belum terbukti. Bagi yang suka ngelihat videonya dia, kok dia bicara sakinah mawadah dan waromah, matikan. <tik> <tik> maaf ya, maaf ya, ya, bercanda. Tapi di situlah itulah yang namanya fikih dakwah. Karena Dakwah itu butuh fikih. Jadi intinya empat. Maaf, merubah mindset. Yang kedua, kontribusi dalam dakwah. Yang ketiga, dakwah dalam cinta. Yang keempat, dakwah itu ternyata butuh fikih. Dan semoga kita termasuk orang yang berhasil mengajak manusia ke jalan surga kalau rokok saja pakai iklan tiap hari dananya ratusan juta bahkan miliaran hanya untuk menjadikan orang nyedot asap ke paru-paru apalagi kita ketika mengajak orang ke jalan surganya Allah maaf tutur kata saya yang bercanda maaf ya akhi hawaryun, akhi riki akhi untung atau akhi bejo kalau saya bercandanya berlebihan saya kira cukup tidak pantas saya menambahi sesuatu yang sudah luar biasa bagus disampaikan sama Ustadz Felix semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya Walaupun tadi saya mengatakan beliau garis keras, saya garis lembut, tapi hati kita insya Allah sama-sama lembut insya Allah. Ini ada apa saya sampaikan, subhanakallahumma wabihamdika, syadu ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan? Yang manis siapa tahu kan? Orang Jawa ada yang manis, ada yang sepet juga. Uh, apa nih Ustad, boleh nggak kalau ada yang mau tanya masih diperbolehkan? Boleh. Oke. Okay. Monggo silakan. Kita kasih kesempatan. Udah ada satu pertanyaan dari Iwan, satu dari Awat dulu. Ada yang mau tanya? Silakan. Uh, jauh juga ya. Bisa pakai WhatsApp aja nggak nanya? Oke, silakan. Iya, yang Iwan dulu. Uh, silakan. Berdiri. Mau nanya ke siapa? Perkenalan okay. diri dulu biar orang pada kenal semua gitu dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hilmi Mulya Setiawan, umur 17 tahun, saya berasal dari Ben Hill, Jakarta Pusat. Alhamdulillah sekarang saya udah lulus di dari SMA 35 Jakarta dan alhamdulillah udah diterima di Universitas Islam Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Umar Mita yang terhormat, Masya Allah, Barakallahu Fik, tentang e, perjalanan dakwah saya, Ustadz ke teman-teman saya. Mungkin diri saya agak keras ya untuk mengingatkan ke teman-teman saya. Mungkin ya, Ustaz bilang garis keras itu. Contohnya gini, mohon maaf. Contohnya ketika saya melihat teman-teman saya ya sekarang pergaulan yang sangat bebas kan misalnya saya ketemu teman-teman saya lagi uh, khomernistat. Kebiasaan saya saya langsung jangan taruh gini gini gini, jangan semacam begitu saat yang pertama pertanyaan saya apakah langkah saya udah benar? Apakah itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? <tuk> Oke, okay, yang kedua untuk menghadapi apa namanya politik stat. Saya sering nulis di status di Instagram saya. Mungkin apa ya? Agak keras juga stat. <tuk> Tapi insya Allah ya itu dia sih poin yang akan saya tanyakan. Apakah itu, ter itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Apabila salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Tumarmita. Uh, saya Nadia. Ingin bertanya pada Ustadz uh, mungkin bisa di-share Ustadz tipsnya, apa bagaimana cara kita berdakwah di tengah-tengah begitu banyak uh, kita katakan apa ya aliran atau apa ya dalam Islam itu banyak sekali kan apa namanya istilah-istilahnya. Hmm. Uh, bagaimana kita E, menyampaikan dakwah di tengah-tengah situasi seperti itu. Itu. itu, saja. itu aja? Iya. Iya. Dengan Mbak siapa tadi namanya? Kenapa? Mbak siapa namanya? Nadia. Nadia. Jazakallah okay. khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi dari Mas namanya? Malik. Hilmi. Mas Hilmi ya. Itu 17 tahun yakin tuh. Masya Allah ya pertanyaan pertama lebih ke arah beliau 17 tahun tapi cara berdakwahnya langsung to the point gitu ya kalau misalnya ada orang yang nggak sesuai langsung ditegur di tempat itu bagaimana gitu yang kedua adalah bagaimana caranya dalam situasi politik seperti sekarang ini gitu ya ya ngomongin politik enak nggak di sini jadi ibaratnya uh, Bagaimana cara kita mungkin secara adem bisa berkomunikasi yang lebih baik dalam sisi perpolitikan yang sekarang ya. Monggo silakan Ustaz. Akhi Malik yang semoga Allah rahmati. Antum Jawa atau Sunda, Akhi? Betawi ya? Hah? Eh Hilmi. Hilmi orang mana? Jawa atau Sunda? Oh Jawa, harusnya antum lembut akhi. Kenapa antum keluar dari konteks orang Jawa? <laughs> hidup Jawa, hidup Palembang juga. <laughs> Maka mengingatkan orang ahli karim dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu memang benar. Lebih enak mic-nya Tadi dipakai sama anak 17 tahun aja kita dengar satu. Iya. Nah tapi ternyata kita juga harus paham bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar pun kita juga harus paham waktunya. Likul lima kal makom, walikul lima kom makol. Setiap waktu ada tempatnya, setiap tempat ada waktunya. Ada pernah kisah nyata, seorang ulama Ibn Jamiyah itu lagi jalan bersama murid-muridnya. Tiba-tiba mendapati orang minum khamar. Langsung murid-muridnya itu menyingsingkan bajunya. Ayo, kita ajak duel mereka satu-satu. Mereka yang mati atau mereka berhenti dari minuman khamer. Emontemia berkata, shh, shh, biarkan dakum, biarkan mereka. Mereka minum khamer, dakum, biarkan mereka. Terus kemudian muridnya, dah, ayo jalan lagi, jalan lagi pulang. Ketika sudah sampai di rumah, baru kemudian murid-muridnya diberitahu sama Emontemia. Kenapa saya tidak menyuruh kalian untuk mencegah mereka ketika minum khamer? Karena orang yang minum khamer itu adalah pasukan Tartar yang saat itu lagi banyak menguasai wilayah kaum muslimin yang mana kalau kamu memukulnya mungkin dia kalah tapi dia akan mendatangkan ribuan pasukan yang bisa jadi ribuan pasukan itu bukan hanya mendolimi kamu tapi mendolimi istri-istri kita, anak-anak kita dan yang lainnya padahal kita belum siap disitulah kita paham Amar Ma'ruf Nahi Mungkar pun ada seni kapan kita menyampaikan, kapan kita harus menahan berapa kali minuman khamar itu diturunkan oleh Allah sampai betul-betul diharamkan? empat kali tidak langsung kenapa minuman khamar itu tidak langsung diharamkan oleh Allah Allah memahami bagaimana kebiasaan orang musyrik dan orang kures yang saat itu minum khamar makanya bertahap at-tadaruj yaitu adalah berpelan yaitu adalah berproses sebelum menyampaikan antum kalau dapati teman antum minum khamar pertanyaan saya kepada antum Antum sudah sering nggak mengajak mereka duduk bicara tentang masalah iman, bicara tentang masalah surga. Karena bisa jadi mereka minum khamar, tapi kemudian mereka kalau diberitahu tentang Islam mereka akan membela. Kadang-kadang kita belum memaksimalkan jalan kita. Maksimalkan jalan dulu. Kalau antum sudah ngasih tahu, memberitahu, kemudian ngasih yang mereka jalan, kok mereka tetap minum hammer? Ya mungkin saatnya antum kadang-kadang harus tegas. Tapi tidak langsung pertama kali antum harus tegas. Karena apa? Karena sesungguhnya semua itu ada waktunya dan semua itu ada prosesnya. Antum tahu nggak? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi itu enam hari? Padahal Allah mampu menciptakan alam semesta ini satu kali Kun fayakun jadi alam semesta Tapi Allah menciptakan alam semesta itu enam hari Mengajarkan kepada kita Semua itu ada prosesnya Apalagi antum baru tujuh 17 tahun lagi perjalanan hidup antum masih panjang antum itu separuhnya hidup saya di bawah itu jadi masih banyak hal yang kemudian antum akan nikmati prosesnya nikmati saja prosesnya jangan terburu-buru manis tak jala syai'an qabla awanihi uqibabi hirmanihi siapapun yang terburu-buru terhadap sesuatu sebelum waktunya maka itu akan jatuh haram dan banyak kemandorotan antum semangat nih saya pengen sholat duhur Ustaz nanti jam 12 saya lagi semangat Ustaz ini jam setengah 12 karena saya belum tahu nanti umur saya pas jam 12 nanti masih hidup atau enggak Ustaz. Biarkan saya kemudian sholat duhur. Jangan halangi saya. Antum menghalangi niat semangat orang dalam kebaikan. Antum sholat duhur. Diterima sama Allah? Enggak akan diterima. Antum terlalu terburu-buru karena semangatnya terlalu membara. Sebelum waktunya. Paham akhi? Yang kedua, masalah politik. Kalau politik itu bagian dari menyampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, tapi kemudian harus dengan cara yang baik, tidak boleh menghujat, tidak boleh kemudian menodai kehormatan orang, tidak boleh menyebut nama hewan dan lain sebagainya. Silakan, karena politik bagian dari kehidupan yang diatur dalam Islam, tapi perhatikan bahasanya. Kadang-kadang orang tidak menerima apa yang kita omongkan, bukan karena dia itu membenci, tapi mungkin bahasa kita yang tidak bisa diterima oleh mereka karena mungkin bahasa kita terlalu kasar ketika kita menyampaikan paham gimana kalau kita berdakwah di tengah banyak kelompok kita harus paham bahwasanya alusunah wal jamaah itu adalah kelompok besar yang ada di dalam Islam ada beberapa perbedaan-perbedaan yang dimiliki selama perbedaan-perbedaan itu termasuk perkara yang dimaklumi oleh para ulama maka kemudian kita harus menyediakan ruang untuk kemudian memberikan toleransi dan kasih sayang kepada mereka walaupun berbeda karena sesungguhnya apa? jangan kayak babi itu kata Imam Inul Qayyim jangan kayak babi babi itu sifatnya gimana? babi itu babi itu kalau ngelewatin tanaman kayak gini ini tanaman ini diseram atau enggak ini? asli ya? asli Babi itu kalau ngelewatin tanaman kayak gini, dia tidak tertarik. Tapi sekalinya di situ ada kotoran, maka babi akan melahap kotoran itu sampai habis. Semua yang indah-indah ini, ada apel, ada ini, macam-macam, nggak pernah disentuh sama babi. Karena babi itu hanya fokus sama kotoran. Imam Yunukoyi menjelaskan sama kita, banyak orang itu tipenya ketika menjadi pencari, -pencari ilmu, itu tipenya kayak babi. Kalau dapat kelebihan orang, tidak mau disebut. Kalau dapatkan kemudian kelebihannya ini dan kelebihannya ini, tidak mau disebut. Sekalinya ada yang salah, senang itu didatengin kesalahan itu, diumbar-umbar kesalahan itu dibuka-buka, dan kemudian merasa gembira ketika mengatakan, "Inilah amar ma'ruf nahi mungkar, versi ilusi mereka." Ya, kalau kamu melihat orang yang memang kadang-kadang punya salah, tapi kan dia punya kelebihan. Saya tidak mau jadi ustadz itu kayak babi dan saya mengharapkan semuanya ini juga kita tidak akan menjadi babi. Kalaupun ada yang salah ya sudah kita tidak sepakat dalam masalah itu. Tapi dalam masalah kebaikan dan keutamaan yang dia miliki juga harus kita mampu untuk menyebutkan. Kenapa? Karena kamu menjadi seorang mukmin dan ketika kamu menjadi seorang ustadz, ente bukan hanya dituntut menjelaskan kesalahan, tapi ente juga dituntut untuk komitmen mencintai orang yang beriman ketika melakukan kelebihan. Masalahnya adalah, kadang-kadang kita jadi orang yang menyampaikan ilmu itu apa? Yang kita pegang cuma satu: saya akan menyampaikan kebenaran. Saya tidak ingin menjadi setan bisu, betul. Tapi, ente lupa, ada kewajiban yang pertama yaitu inti harusnya juga komitmen untuk mencintai dan salah satu komitmen mencintai itu apa? kalau ada kelebihan sampaikan kelebihan kalau ada perkara yang kita tidak sepakat dalam perkara itu kita sampaikan versi kita, dalil kita yang kita yakini tapi kelebihan dia harus disampaikan kepada orang jangan hanya pintar sebagaimana pintarnya babi ngelewatin pisang, lewatin mangga, ngelewatin apel tapi giliran ada kotoran dia mengambil kotoran itu dan meninggalkan semua keindahan kita tidak ingin kata babi kayak apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim ya jangan kayak babi jadi kalau kita dakwah namun kan ada kelompok dalam perkara-perkara tertentu nggak sama dengan kita kita sampaikan apa yang kita yakini kalau kita mendapati pendapat dia ada di dalam referensi para ulama dulu kita sampaikan juga perbedaan itu sembari kita nyebutkan kelebihannya apa karena apa? setiap orang pasti punya kelebihan dan itu harus kita respon orang yang tidak pandai merespon kebaikan orang jangan harapkan Allah akan merespon kebaikan kita itu yang Allah sampaikan Masya Allah, luar biasa jawabannya. Mau ditambahin sama Ustaz Felix? Oh. Alhamdulillah, gimana kajian seperti ini mau diadain lagi nggak? Kayaknya waktunya ini padahal tiga jaman ya, tapi kira cepat banget ya. Tapi berbicara mengenai kajian seperti ini, kita akan ingatkan bahwa akan ada event yang akan kita jalankan, ini seperti pemanasan hari ini, yang akan kita jalankan di tanggal 24 sampai 26. Eventnya seperti apa? Kita lihat dulu tayangannya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, teman-teman semuanya. Dan untuk eh, privilege untuk teman-teman yang di sini kita berikan informasi bahwa tiketnya sudah bisa didapatkan lebih dulu. Belum kita, belum kita launching, belum kita upload ke sosial media, tapi yang di sini duluan boleh akses duluan. Ya, monggo, silahkan. Di sini, alhamdulillah, media. ini cara untuk mendapatkan akses tiketnya masuk ke dalam webnya langsung aja mendaftar klik tombol beli tiket langsung pesan semudah itu dan semuanya dengan akad syariah. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang juga ingin menginfakkan bukaan untuk yang hadir ke sana pun juga bisa. Dan insya Allah hampir sekitar ada 40 ustadz insya Allah yang ada di sana. Walaupun mungkin sekarang ya udah bisa di capture juga bisa ya atau juga mungkin urutannya pun bisa dilihat di website kita ya. Beli tiket pesan nanti langsung ke Tualakuan Bang Mual Malat nanti akan vouchernya akan ada masuk ke dalam email. Baiklah teman-teman semuanya, doakan semua ustadz kita dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa hadir di sana. Doakan juga beliau dalam keadaan bisa untuk datang karena dapat kabar beberapa berkurang list guru kita mungkin ada. Uh, sedikit pemanggilan ya yang kita doakan, mudah-mudahan beliau bisa hadir kembali bersama kita. Ya amin. Dan kita akan sedikit jelaskan bahwa acaranya hampir non-stop, dikarenakan setelah bukaan, buka bersama, kemudian kita akan ada sholat Isya, ada tarawih bersama. Setelah tarawih bersama, nanti akan masuk kajian ustadz. Setelah itu witir, dan kita akan mabit bersama. Kita akan tidur sama-sama di hall B dan kita akan bangunkan untuk tahajud rame-rame jadi berarti akan ada tahajud ada muhasabah ada sahur kemudian setelah imsak ada kajian subuh dan baru kita rehat di sana jadi insya Allah kita akan seperti eh, tiga hari itu akan berkesan insya Allah kita akan sediakan booth untuk cukur kalau demo mau tahalul latihan kalau lagi di Mekah ya insya Allah ini akan hadir kita doakan Ustadz Ustadz ini semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan available dimampukan untuk hadir di tempat kita ya dan dalam keadaan yang eh, akur dan baik semuanya ya insyaallah ya kita doakan semuanya ya akan hadir mungkin di sini sudah bisa lihat tanpa kita sebutkan Alhamdulillah Buya Yahya juga hadir juga di sini nanti akan ada duet Ustadz Ustadz juga jadi kita akan kombinkan beberapa hal di sini. Insya Allah mudah-mudahan juga nanti di atas-atas ini akan ada kelas-kelas ya. Kelas-kelasnya ada, tadi pendaftaran kelas bisa ada di di, ada di webnya Hijrah Fest, di sana bisa didaftarkan kira-kira maunya apa aja, ikut kelasnya, ikut kelas mungkin bisnis, bisa juga kelas mungkin yang mau ta'aruf, mau cari jodoh, atau juga mungkin ada yang mau ambil kelas parenting atau segala macam kita akan sediakan waktunya di sana tinggal dipilih aja kelas yang paling cocok termasuk ada kelas make up di sana bagaimana cara bisa make up secara syari saya nggak tahu bedanya ya karena kita yang belum pernah make up pakai itu ya jadi mungkin ibu-ibu ya -ibu ya untuk pria di tadi disarankan untuk ambil kelas tutorial hijab oke okay. <laughs> baik ya Sepertinya itulah sedikit penggambaran kita. Sebentar lagi mungkin kita akan berikan kesempatan teman-teman untuk mengambil wudhu ya, karena sebentar lagi akan masuk zuhur dan kita akan kembali serahkan kepada guru-guru kita. Mungkin ada kesimpulan atau juga mungkin eh, apa namanya doa penutup ya. Padahal saat mungkin doa penutup atau kesimpulan, silakan. Setelah itu kita akan berfoto bersama. Jadi eh, dipastikan biasa di post di sosial media masing-masing ya sebagai bahan dari dakwahnya. Monggo Fadl Ustaz. Baik. Kita sudah menyelesaikan semua dengan begitu baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang masih punya waktu tetap di tempat kita doa bareng-bareng agar kebaikan ini bisa kita teruskan sampai akhir dan kita nggak tahu apakah keberkahan itu ada di awal atau ada di akhirnya. Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala sirina Muhammad Allahumma khfilil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum humal amwat inna kasami ungkaribun mujibu dakwat, ya kodi hajat ya Allah ya rahman rahim yang memberikan kasih sayang kepada umatnya yang memberikan kasih sayang kepada manusia yang memberikan kasih sayang kepada kami sayangilah kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah bulan Ramadan tapi tetap kami tidak bisa menghentikan maksiat-maksiat kami ya Allah karena itulah kami datang bersimpuh kepadamu ya Allah untuk memohon Engkau agar mengabaikan seluruh dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, buatlah kami kuat agar tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang sama di depan hari, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Ya Allah, buat di dalam diri kami agar sanggup untuk istiqomah dalam syariat-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada saudara-saudara kami. Perkenankan kami untuk mengikat ukhuwah sesama kami agar bisa bagi kami untuk meminta surgamu di yaumil kiamat nanti ya Allah. Ya Allah teguhkan pundak kami untuk berdakwah. Luruskan lisan kami, teguhkan hati kami. Amanahkan satu hari lagi bagi kami untuk berdakwah di jalanmu ya Allah. Ya Allah jangan cabut keimanan dari dalam diri kami. Jangan cabut amanah-amanah dakwah kami ya Allah. Kami tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mencapai surga-Mu apabila kami tidak berdakwah di jalan-Mu, ya Allah. Buatlah kami ikhlas dalam berdakwah, sebagaimana Engkau membuat nabi-nabimu ikhlas dalam berdakwah, ya Allah. Kuatkanlah dakwah kami, buat kami sabar untuk menghadapi semua yang menghadang di dalam dakwah kami, ya Allah. Berikanlah kami rasa cinta yang tidak berbatas agar kami dapat mencintai manusia dan mendakwahkan Al-Quran pada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Terima kasih engkau telah memberikan kami Ramadan pada tahun ini Engkau telah memberikan pada kami bukaan pada tahun ini Ya Allah, berikanlah hal yang sama pada saudara-saudara kami di Palestina Berikanlah hal yang sama pada saudara-saudara kami di Suriah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada mereka sebagaimana nikmat ketika kami berbuka. Kumpulkan mereka dengan keluarga mereka sebagaimana engkau kumpulkan kami dengan keluarga kami di bulan Ramadan Ya Allah bebaskan mereka daripada penjajahan dan kezaliman Ya Allah karuniakan kepada kami pemimpin yang adil Karuniakan kepada Indonesia kebaikan Islam Ya Allah buat, buatlah diri kami agar kami kuat untuk berdakwah di negeri kami sendiri Ya Allah berikanlah kami kebaikan untuk menegakkan agamamu ya Allah Ya Allah kuatkan ukhwah di antara kami Jangan cerai beraikan hati kami ya Allah Ya Allah buatlah kami mencintai satu sama lain Sebagaimana engkau membuat para sahabat saling mencintai satu sama lain Ya Allah keluarkan kami dalam Ramadan Sebagaimana kami keluar dari rahim ibu kami ya Allah Ya Allah bersihkan dosa-dosa kami Ya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kami Jangan hitung lagi ya Allah Ya Allah matikan kami dalam keadaan khusnul khatimah yang kami dalam keadaan berjihad di jalanmu ya Allah Rabbana atina wa fil akhirati nar Ya Allah kami minta kepada engkau ya Allah jaga orang-orang yang berada di sini satu persatu ya Allah Buatlah hijrah mereka menjadi mudah Tunjukkan hidayah pada orang-orang yang mereka cintai Masukkan kami bersama-sama ke dalam surgamu ya Allah Ya Allah kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat ya Allah Segerakan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saatnya uh, kita mungkin akan berfoto bersama mengabadikan momen ini. Mudah-mudahan ini akan jadi awal dari segera kuah kita. Mudah-mudahan kita akan terus menjadi bersaudara di dunia bertetangga di sorga. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, apakah teman-teman juga tertarik kalau kita bikin daurah di luar kota di satu tempat wisata untuk kita tiga hari bersama dan ustadz-ustadz -ustad kesayangan kita juga akan membimbing kita yang akan kita susun mungkin di akhir tahun. Jika tertarik mungkin bisa nanti apa namanya memberikan input di website kita. Baiklah yuk kalau gitu sekarang kita berfoto bersama teman-teman mungkin juga bisa uh, apa namanya oh mau ada sana mau sana yuk hitungan ketiga kita takbir ya siap satu dua tiga takbir Allah Akbar! takbir Allah Akbar! takbir Allah Akbar! lagi satu dua tiga takbir Allah Akbar! Takbir, Allah Akbar Takbir, Allahu Akbar Ya, Alhamdulillah. Terima kasih untuk para guru-guru kita, untuk teman-teman yang ada di sini yang hadir di sini juga untuk uh, DKM al dari JCC luar biasa. Kesempatannya mungkin kita berkolaborasi di masa yang akan datang. Kita doakan bisa terjalin lagi. Ya, kita tutup dengan Kwartir Majelis Sebanyak Allahumma biyamrika sholala ilaha ilanta astagfirullah astagfirullah tuwileik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal telah sama-sama kita dengarkan kajian duha dari dua orang narasumber kita yang sudah kita tidak lakukan lagi tentang keilmuannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu yang apa disampaikan oleh beliau dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wah hadirat bagi ibu-ibu yang ingin e, berwudu dipersilakan e, mengambil posisi di sebelah kanan langsung ke koridor di belakang gedung ini dan posisi toilet ada di sebelah kiri kita. Posisi toilet ada di sebelah kiri kita. Sedangkan untuk untuk ikhwan berwudu ada di luar gedung kita di gater dekat taman sana untuk khusus untuk ikhwan. Jadi dipersilakan bagi hadirin dan hadirat yang ingin memperbarui wudhunya, karena sebentar lagi eh, azan zuhur akan segera dikumandangkan, posisi toilet ada di sebelah kiri gedung kita, dan uduk ikhwan, tempat wudhu ada di luar gedung kita, dan juga ada di bawah di luar lobi, dipersilakan bagi yang ingin kembali berwudhu, dan juga diinformasikan dari kajian akhwat balai sidang Jakarta Convention Center. Bahwa ada beberapa bazar yang dibuka oleh kajian akhwat, yang tentunya seluruh hasil dari penjualan yang dikelola oleh kajian akhwat akan didonasikan untuk anak-anak yatim, kaum duafa, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, selanjutnya perlu kami juga sampaikan bahwa setelah sholat zuhur, ada juga kajian zuhur, dan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang... Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih memiliki keluasan waktu dapat mengikuti kajian juhur di mana narasumbernya adalah Ustadz Abu Marwan dengan tema pada hari ini adalah karakter manusia di dalam menerima dakwah. Jadi sesuai sekali dengan tema kita pada hari ini yaitu the art of dakwah dimana kita telah mendapatkan ilmu bagaimana kita dalam mendakwahi seseorang dan juga nanti kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana atau karakter manusia di dalam menerima dakwah yang akan kita sampaikan. Dan muajin untuk hari ini adalah Saudara Rizal Armada dan imam adalah Ustadz Ferry F. Jainal. Dan sambil menunggu waktu juhur, sekali lagi dipersilakan dipersilahkan bagi ibu-ibu yang ingin memperbaharui wudhunya, silakan ke sisi kanan saya untuk masuk ke koridor belakang dan terus posisi toilet ada di sebelah kiri saya. Ada dua posisinya, silakan. Dan untuk yang ikhwan ada di bawah, di luar lobby dan juga di luar gedung. Demikianlah untuk kajian duha.